Assalamualaikum Ibu Cudeni. Waalaikumsalam Ibu. Wah, selamat bergabung ya. Silakan kita ganti background dulu. Dan saya kirim di chat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, peserta kita sudah 57 orang. Kita mulai saja walaupun belum tepat pukul 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu narasumber yang sudah berhadir di ruang Zoom, Ibu Cud Deni Fitri Nadia MA, dan Bapak Ketua Jurusan Program Studi Pendidik Program Ketua Jurusan Pendidikan Biologi, serta yang sudah berhadir juga Ibu Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi, dan ada Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi, serta Bapak Ibu dosen dari Jurusan Pendidikan Biologi yang kami hormati. Dan yang kami sayangi, adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir juga di ruang Zoom ini. Untuk kegiatan yang pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kuliah tamu kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa memperoleh ilmu yang berkah. Untuk kegiatan yang pertama, kita minta kata-kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Biologi kepada Bapak Dr. Muhyibudin MS. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mengucapkan alhamdulillah kita pada hari ini telah dapat berkumpul dalam wadah virtual Zoom meeting ya untuk melaksanakan salah satu kegiatan yaitu kuliah tamu yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia menjadi
alam yang ilmu berilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan pendidikan biologi, juga adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kita diberi rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan umur panjang. Pada hari ini jurusan atau program studi pendidikan biologi melaksanakan kegiatan yaitu kuliah tamu tentang kurikulum merdeka ya. Memang perubahan kurikulum di kita sudah kita maklumi ya, belum lagi kurikulum 2013 sudah muncul lagi kurikulum merdeka yang implementasinya beberapa di sekolah yang sudah dilaksanakan, ada juga yang belum dilaksanakan ya. Oleh karena itu untuk saling mengisi atau mengupdate bagaimanakah bentuk kurikulum merdeka ya, maka kita mengadakan kuliah temu pada hari ini dengan narasumber kita Ibu Cud Deni Fitriani Nadia MA dari LPMP, supaya dapat memberi pengarahan kepada kita bagaimana bentuk dan wujud dari kurikulum merdeka ini, walaupun belum dilaksanakan secara nasional ya. Dan kurikulum ini terus berubah ya. Mungkin tahun 2024 akan berubah lagi ya dengan kurikulum yang lain. Kita akan membuat lagi Zoom meeting dengan kurikulum yang baru ya. Oke, untuk menghemat waktu, saya tidak memperpanjang. Maka dengan demikian, mari sama-sama kita mengikuti program ini dengan narasumber Ibu Cud Deni Fitriani Nadia MA yang akan mengantarkan kita untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan atau program kurikulum merdeka ini yang saya sendiri masih tahu ya. Setelah kampus merdeka, ada kurikulum merdeka, nanti ada lagi, apa lagi yang merdeka ya. Banyak kali yang merdeka sekarang, sehingga kita perlu mengupdate diri. Untuk menghemat waktu, maka acara ini dengan segera kita buka, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kuliah tamu tentang kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Ibu Deni Fitriani Nadia MA dengan resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, mohon perhatiannya, mohon dihidupkan kameranya karena kita akan sesi foto terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Ibu narasumber kita. Pak Yaumil, mohon dibantu untuk proses fotonya. Baik, ayo semua peserta, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, silakan diaktifkan kameranya. Aktifkan kameranya itu. Tolong diaktifkan kameranya di sini. Lisma, Siti, Dakiyah itu. Ayo, 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 cepat-cepat. Di sini ada 66 ya, masih ada sekitaran lebih dari 10 orang lagi. Silakan siapkan kameranya yang belum. Kita hitung ya, siap-siap. Siapkan pose terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yomil atas bantuannya. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi kuliah tamu. Sebelum kita dengarkan penjelasan dari Ibu pemateri, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu pemateri kita, Ibu Cud Deni Fitria Nadia MA. Saya coba share screen apa saya bisa sebentar. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, coba diperhatikan, didengarkan. Jadi yang pertama sekali, Ibu Cud Deni adalah alumni dari University of London Institute of Education. Beliau juga alumni dari Universitas Syekh Kuala, Fakultas Hukum, dan juga dari Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Pendidikan dalam program Akta 4. Pengalaman pekerjaan beliau, adik-adik mahasiswa bisa perhatikan di sini, sudah cukup berpengalaman sekali beliau. Pada tahun 2010 sampai 2013, beliau adalah anggota IDS Provinsi Aceh. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2016, beliau menjadi KASI PMS LPMP Aceh. Pada tahun 2016 sampai 2019, beliau menjadi KASI FPMP LPMP Aceh. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020, beliau menjadi koordinator FPMP LPMP Aceh.
Nah, beliau dari 2019 sampai dengan sekarang menjadi Widya Prada LP MP Aceh. Jadi nanti dari mahasiswa bisa juga bertanya selain tentang kurikulum Merdeka, kita juga bisa mendapat sedikit informasi apa itu sebenarnya LPMP dan apa saja program yang ada dilaksanakan di lembaga tersebut. Saya stop share screen-nya. Mohon izin, Ibu pemateri, apakah suara saya jelas terdengar? Sangat jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Baiklah, saya sudah menyampaikan kurikulum kita dari Ibu narasumber kita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, saya informasikan bahwa kegiatan penjelasan materi atau informasi dari Ibu Cut Deni Fitria Nadia MA itu kurang lebih 1 jam. Mungkin kita akan perbanyak di sesi tanya-jawab, seperti itu. Jadi saya persilahkan dengan hormat kepada Ibu Cut Deni Fitria Nadia MA. Silakan. Baik. Ibu. Terima kasih Ibu Dewi Andayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat hadir di sini untuk mengikuti mata kuliah umum ini, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Jurusan Pendidikan Biologi Bapak Dr. Muhibuddin, Ibu Sekretaris Jurusan Pendidikan, Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, dan juga adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, senang sekali, bahagia rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa Universitas Cakwala. Ini adalah kali kedua saya memberikan mata kuliah umum. Yang pertama adalah untuk Universitas Islam, UIN. Kemudian yang kedua adalah untuk usia. Bapak Ibu, sebelum mulai izinkan saya juga perkenalkan diri sedikit dan juga tentang LPMP. Bapak Ibu, saya adalah Widya Prada di LPMP Aceh, tapi sekarang kami sudah berganti nama menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Bukan lagi lembaga, memang nomenklaturnya hanya berubah dengan balai. Tugas pokok dan fungsi kami menjadi berubah. Untuk saat ini, Bapak Ibu, nomenklatur tentang tugas dan fungsi daripada BPMP adalah untuk mengawal tentang program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka, dan juga tentang pengumpulan data rapor pendidikan, dan juga membantu dan membina sekolah dan dinas pendidikan serta Pemda untuk menganalisis dan menyiapkan menganalisis rapor mutu pendidikan dan menyiapkan program-program pendidikan di kabupaten kota dan di satuan pendidikan. Itu ringkasnya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang kurikulum Merdeka. Tentu banyak sekali pertanyaan yang masih simpang siur tentang apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Saya sebelum share screen sedikit ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, memang kurikulum kita selalu berubah itu untuk menyikapi perubahan yang sangat cepat dalam proses pembelajaran saat ini. Ada juga sebenarnya kurikulum Merdeka ini menjadi lebih simpel, lebih mudah, dan lebih sederhana bagi guru. Sehingga guru tidak lagi terlalu direpotkan dengan administrasi sekolah. Baik. Kita mulai saja tentang kurikulum Merdeka ini. Sebentar, saya coba share screen. Oke. Saya memang agak sulit dengan Zoom karena kami biasanya memakai Google Meet, jadi mohon apabila nanti iya ada masalah saya diberitahukan. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya mengambil slide untuk implementasi kurikulum Merdeka
yang pembahasannya lebih kepada SMA, karena kalau kita, pada dasarnya pembelajaran tentang informasi tentang kurikulum Merdeka ini dari SD, SMP, SMA, SMK itu caranya sama, hanya saja yang berbeda gradasi pemahaman dari capaian yang diharapkan nantinya akan didapatkan di masing-masing jenjang pendidikan. Baik, hari ini Bapak-Ibu kita akan membahas pertama sekali adalah kebijakan kurikulum Merdeka, kemudian kurikulum Merdeka itu sendiri, dan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi Bapak-Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini ada beberapa hal yang sangat ditekankan atau menjadi fokus. Pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian tentang struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu sendiri, dan juga tentang pembelajaran pembelajaran di proses pembelajaran di satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar bukan lagi RPP. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan kebijakan kurikulum Merdeka. Nah, pada kebijakan kurikulum Merdeka kita sekarang berhaluan bukan lagi kepada negara asing atau negara luar, tapi kita dalam kurikulum Merdeka mengambil pesan daripada atau inti daripada pembicaraan keinginan kita yang dulu, yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana di sini merdeka itu maksudnya tidak terlepas dari, tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari inti daripada Ki Hajar Dewantara ini, maka di sini guru-guru dibebaskan, Pak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 itu kita guru-guru itu kurikulumnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian juga pendidik, tenaga pendidik dalam hal ini guru sendiri itu sudah ditentukan bagaimana cara mengajarnya, sudah ditentukan bagaimana cara penilaiannya, sudah ditentukan administrasi apa yang harus dilengkapi dan seterusnya. Tapi dari inti daripada pemahaman dari Ki Hajar Dewantara ini, guru itu pada saat kurikulum Merdeka mereka menyiapkan kurikulumnya sendiri, mengembangkan kurikulum sendiri, dan mereka juga mengembangkan modul ajarnya sendiri dengan cara tertentu, dan juga penilaian daripada siswa tidak lagi menggunakan teori Anderson atau Bloom di sini, tapi sudah menggunakan teori Wagen dan Tai. Ya, jadi dengan Bloom itu kita siswa pengertian atau penilaiannya dibagi per kotak-kotak dalam 6 tahapan, yaitu misalnya pemahaman itu adalah capaian kedua, dia masih rendah, sampai terakhir adalah aplikasi. Tapi kalau Wagen dan Tai, itu mereka pemahaman adalah adalah penilaian tertinggi daripada siswa. Jadi ketika siswa sudah paham, maka dianggap bahwa siswa sudah mampu memahami pembelajaran dan memenuhi capaian pembelajaran. Jadi tidak ada lagi siswa dinilai berdasarkan kemampuan khususnya saja. Misalnya ada siswa yang hanya pintar matematika, maka mereka dianggap pintar gitu ya. Tapi kalau siswa yang tidak tertarik dengan matematika atau eksak, berarti mereka kurang pintar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini tidak ada lagi siswa yang dinilai berdasarkan parsial. Siswa itu dinilai secara keseluruhan, secara utuh, yaitu pemahamannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah regulasi yang dikeluarkan untuk kurikulum Merdeka ini sendiri. Ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 terkait standar kompetensi lulusan, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, nomor 56 tentang pedoman penerapan kurikulum, dan BSKP nomor 008 ini sudah diganti dengan 033 terkait capaian pembelajaran pada pendidikan anak. Jadi ini, kemudian Bapak-Ibu ada keperluan BSKP 009 tentang dimensi, elemen, dan suplemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi Bapak-Ibu, pada kurikulum Merdeka sendiri ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini lebih menekankan kepada karakteristik yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran di satuan pendidikan itu terselesaikan. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini diharapkan tidak ada anak yang tinggal kelas,
dan tidak ada anak yang tertinggal dalam pembelajaran. Jadi yang dinilai karakter yang diharapkan terjadi dalam setiap pembelajaran harus mematuhi karakter yang diminta dalam dimensi dimensi profil pelajar Pancasila ini sendiri. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, untuk pemulihan pembelajaran saat ini, sekolah diberikan kebebasan menentukan program yang akan dipilih, Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini ada tiga pilihan dari tahun 2022 kemarin. Ada sekolah diberikan tiga pilihan sampai di mana sekolah ingin menempatkan dirinya. Apakah pilihan pertama, sekolah masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian pilihan kedua adalah kurikulum darurat 2013 yang disederhanakan. Dan pilihan ketiga adalah kurikulum merdeka. Tapi untuk kegiatan saat ini yang berlangsung, Bapak Ibu, pemerintah telah menentukan bahwa ada namanya sekolah PSP, sekolah program sekolah penggerak, dan ada sekolah IKM atau sekolah implementasi kurikulum merdeka. Nah, sekolah implementasi kurikulum merdeka ini sendiri, Bapak Ibu, seperti pilihan ini ada tiga pilihan. Pilihan pertama adalah implementasi kurikulum merdeka tahap 1, yaitu masih menggunakan kurikulum 2013, tapi mindset dari guru-guru dan sekolahnya itu adalah mindset tentang penggunaan kurikulum merdeka. Kemudian pilihan kedua adalah mandiri berubah, di mana sudah menggunakan kurikulum 2000 kurikulum merdeka, akan tetapi untuk modul ajarnya masih boleh mengadopsi atau mengadaptasi daripada materi-materi atau modul-modul ajar yang tersedia di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk pilihan ketiga adalah implementasi merdeka berbagi. Di sini sekolah dianggap sudah mampu memahami kurikulum merdeka, sudah menerapkan di sekolahnya minimal 1 tahun, dan mereka dapat berbagi ke sekolah-sekolah lainnya. Nah, Bapak, Ibu sekalian, saya akan meskip beberapa slide yang tidak terlalu yang sudah saya jelaskan dan tidak terkait tersangkut dengan slide-nya. Jadi kita akan melihat kembali apa sih keunggulan kurikulum merdeka itu sendiri. Kurikulum merdeka ini lebih sederhana, Bapak Ibu, dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Jadi dalam kurikulum merdeka ini ada 6 fase. Kalau dulu dipisahkan antara per kelas, sekarang di pembelajaran itu adalah per fase. Kalau fase 1 itu fase A adalah kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2 adalah fase A. Kelas 3 dan kelas 4 SD adalah fase B. Kelas 5 dan kelas 6 adalah fase C. Dan kelas SMP 7, 8, 9 adalah fase D. Dan untuk SMA kelas 10, ya kelas 10 adalah fase E, dan untuk kelas 11 dan 12 adalah fase F. Maksud dari fase ini adalah, Pak Ibu, capaian pembelajarannya itu dapat ditentukan, harus bersambung, harus linear. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu menyelesaikan satu fase pembelajaran, di mana fase pembelajaran yang dimulai dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD itu harus langsung bersambung linear. Makanya nanti RPP-nya, modul ajarnya akan dikerjakan bersama guru kelas 1 dan guru kelas 2. Sehingga guru kelas 2 mendapatkan informasi terhadap siswa kelas 1-nya, cara belajar, karakteristik belajar, dan semua yang dibutuhkan, sampai mana pemahaman yang sudah dipahami oleh siswa kelas 1 sampai kelas 2. Nanti berlanjut ke kelas 3, kelas 4, dan seterusnya, Pak Ibu. Jadi, dalam kurikulum merdeka ini, pembelajarannya itu mulai diarahkan, bukan dirubah, tapi diarahkan ke project based learning, di mana siswa diharapkan melakukan kegiatan belajar, bukan menerima pembelajaran satu arah, tapi kegiatan belajar harus ada prakteknya, ada aksi dalamnya, ada refleksi, ada penanaman konsep, dan ada aplikasi dalam satu
itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ya, dan juga pembelajaran itu harus berdiferensiasi, harus memahami siswa, bagaimana cara siswa belajar, kemudian apa yang harus disiapkan oleh guru, materinya, juga apa penilaian dilakukan oleh guru, produk hasil yang diharapkan, itu semuanya harus berdiferensiasi. Dan selanjutnya, Bapak-Ibu, keunggulan kurikulum merdeka di sini adalah, yang dimaksud kurikulum merdeka di sini adalah lebih kepada mindset-nya, yaitu peserta didik di sini untuk SMA tidak ada lagi program peminatan. Jadi peserta didik boleh memilih mata pelajarannya sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian bagi guru dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi tidak lagi disamakan dari Sabang sampai Merauke, Pak Ibu. Seperti kita ketahui, kesenjangan pendidikan di daerah timur lebih besar daripada di daerah barat dan di daerah daerah barat Sabang Aceh sampai Pulau Jawa. Kesenjangannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi di sini sekolah sendiri dengan kurikulum merdeka ini memiliki wewenang mau dibawa kemana sekolahnya dan apa yang harus mereka lakukan untuk siswanya. Karena kalau kita di Aceh mulai dari sarana prasarana yang barat lah ya, sarana prasarana, guru dan juga keuangan itu internet kemudian juga jalan dan semuanya yang mendukung pendidikan itu sudah bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya di bagian timur, apalagi selip Papua, Kalimantan, itu akses untuk menuju sekolah saja sangat sulit. Dan juga bagaimana gurunya juga mungkin cuma ada satu guru PNS kepala sekolah dan satu guru agama, yang lainnya adalah guru honor atau malah sama sekali tidak ada. Jadi di sini sekolah dari kurikulum merdeka, sekolah memiliki wewenang untuk bagaimana mereka akan mengembangkan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi penyamarataan, sehingga tidak ada lagi yang namanya ujian nasional, Bapak Ibu, yang adalah asesmen nasional. Asesmen nasional ini sangat berbeda dengan ujian nasional. Nanti kita, kalau ada pertanyaan, nanti akan kita bahas. Kemudian, Bapak Ibu, keunggulan kurikulum merdeka selanjutnya adalah lebih relevan dan interaktif. Di sini, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan proyek, jadi memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil proyek. Jadi di sini siswa guru diharapkan dapat melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan proyek di satuan pendidikan. Jadi pembelajaran bukan hanya dilakukan dengan teori saja, karena kita biologi misal di SD itu agak lebih mudah ya untuk pelajaran IPA atau sains. Itu misal pelajaran biologi yang pernah dilakukan oleh guru dalam kurikulum merdeka ini adalah untuk menjelaskan tentang reboisasi, tentang manfaat pohon bagi bumi dan seterusnya. Mereka melakukan kegiatan ini dalam bentuk proyek, dalam bentuk kegiatan, bukan menceramahi siswa kalau reboisasi itu seperti ini, kalau misalnya tidak ada pohon di gunung nanti kejadiannya seperti ini, bukan ceramah. Tapi siswa diberikan benda yang bisa dilihat, dirasa, dipraktekkan, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kalau tidak ada pohon lagi di gunung, maka banjir itu akan datang. Itu sangat sederhana capaiannya untuk siswa SD kelas 4, Pak Ibu. Kemudian, di dalam pelaksanaan kegiatan ini sendiri, maka di dalamnya itu tetap harus kita memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila, karakter yang kita harapkan siswa kita dapatkan selama kegiatan proses pembelajaran. Jadi yang kita harapkan penilaian di sini adalah penilaian proses dan penilaian pemahaman, juga penilaian pengetahuan. Tapi lebih kepada penilaian pemahaman dan karakteristik. Jadi siswa tidak diharapkan untuk tahu teori, tapi mereka bisa praktek dan memahami dari praktek itu teori tersebut.
Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk membantu guru-guru kita untuk lebih mudah dan lebih memahami bila tidak tersampaikannya informasi ini, apabila tidak ada pelatihan khusus kepada guru-guru, maka guru-guru dibekali dengan suatu akun yang namanya akun belajar ID. Nah, akun belajar ID ini oleh guru-guru itu didapatkan di operator dinas pendidikan masing-masing dengan melampirkan NPSN-nya dan NPSN sekolah dan juga NPTK guru tersebut. Sedangkan untuk kami di BPMP, kami disediakan akun belajar ID oleh operator BPMP. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dosen mungkin sudah punya akun belajar ID-nya. Jadi boleh masuk ke platform Merdeka Mengajar, di mana di dalam platform ini sendiri, Bapak Ibu, ada materi-materi berupa modul maupun video, kemudian juga ada pelatihan mandiri, boleh ikut ujian mandiri, kemudian juga Bapak Ibu, di sini guru-guru diberikan kesempatan untuk aktualisasi diri dengan bukti karya saya. Di bukti karya saya ini bisa guru-guru mengupload video dia mengajar, guru-guru bisa mengupload modul ajar yang telah mereka siapkan, dan guru-guru juga bisa mendapatkan bagaimana cara melakukan asesmen terhadap siswa ataupun melakukan asesmen terhadap siswa secara online yang sudah dengan tes-tes pengetahuan yang sudah disusun di dalam platform Merdeka Mengajar. Mereka tinggal mengirim link, memilih asesmen apa yang akan mereka lakukan. Dan tidak lupa juga, di sini di PMM ada perangkat ajar. Apa-apa saja yang dibutuhkan dalam setiap modul ajar yang dapat dilakukan guru sendiri. Nah, di sini Bapak-Ibu, platform Merdeka Mengajar ini dalam kurikulum Merdeka adalah diwajibkan bagi penggunaannya oleh guru-guru. Di sini setiap guru yang masuk dengan akun belajar ID-nya akan tercatat seberapa aktif mereka dan apa dan bagaimana mereka menggunakan platform Merdeka Belajar untuk peningkatan mutu pendidikan mereka sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian, kurikulum Merdeka ini sudah diperkenalkan ke seluruh pemangku kepentingan Bapak Ibu ke Pemda. Di kegubernuran kita sudah, di provinsi sudah, di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bupati, dan juga DPR, semua sudah dijelaskan tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi diharapkan dengan penjelasan yang beragam dan banyak, itu diharapkan semua pihak akan saling mendukung sinergi untuk menyukseskan kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu juga disediakan tentang buku saku dan juga buku cetak online-nya. Jadi guru tidak harus membeli buku teks khusus. Jadi karena ini kurikulum Merdeka, guru dibolehkan tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Berbeda dengan kurikulum 2013, guru terpaku pada buku teks untuk mengajar, tapi karena di kurikulum Merdeka ini guru tidak harus menggunakan buku teks. Guru bisa menggunakan banyak sekali sumber lainnya, baik dari internet, modul-modul lainnya, yang membantu guru untuk menjelaskan atau melaksanakan kegiatan PJBL atau project-based learning ini kepada siswa. Jadi ini diberikan keleluasaan kepada guru. Bagaimana caranya guru, dari mana materinya diambil, bagaimana guru akan mengimplementasikan pembelajarannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau kelas 1 dan kelas 2, fase A yang diharapkan capaiannya apa. Kalau kelas 3-4, fase B, capaian pembelajaran diharapkan di akhir apa. Jadi yang dilakukan oleh guru adalah menentukan sendiri tujuan pembelajarannya dari capaian pembelajaran itu dan menyusun alur-alur langkah kegiatannya, materi-materi, model, semua metode pembelajaran itu semua diserahkan pada guru. Inilah yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Guru tidak terikat lagi. Jadi tidak ada lagi harus menghabiskan kurikulum. Kalau 2013 harus menyelesaikan semua kurikulum. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka tidak harus menghabiskan semua kurikulum. Karena kurikulum yang kembangkan adalah guru sendiri. Jadi guru yang menentukan tujuan pembelajaran itu. Pemerintah hanya menentukan capaian yang harus dicapai dari kelas 1 dan kelas 2 per fasenya. Nah,
Untuk informasi perbukuan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini juga sudah tadi, Bapak Ibu. Oke, kita masukkan waktunya 1 jam, jadi saya harus meringkas banyak. Sebenarnya apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? Seperti sampaikan tadi, dibagi per fase. Tadi tidak lagi kelas 1, satu kelas, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kelas 2. Jadi ketika kita membuat modul ajar, itu dari kelas 1 di awal sampai kelas 2 SD, itu modul ajarnya harus linear. Kemudian masuk fase B, dan seterusnya, Pak Ibu. Nah, untuk kita ambil contoh di sini adalah struktur kurikulum SMA, karena lebih dekat pada adik-adik mahasiswa dan Bapak-Ibu dosen dengan kurikulum SMA daripada saya mengambil PAUD ataupun SD. Baik, untuk struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E dan fase F, Bapak-Ibu. Khusus fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini Bapak-Ibu, fokus daripada kurikulum Merdeka adalah proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam proyek profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, ada waktu tertentu, yaitu 30% daripada intrakurikuler pembelajaran itu diambil untuk penguatan proyek profil Pancasila. Maksud dari proyek profil Pancasila ini, Bapak Ibu, adalah di sini siswa tidak belajar MAPEL, tidak belajar mata pelajaran. Di proyek profil Pancasila kami singkat P5, di P5 ini siswa tidak belajar terkait MAPEL, siswa belajar terkait aktivitas yang dia lakukan kehidupan sehari-hari. Jadi disediakan beberapa tema, Bapak Ibu, ada 7 tema untuk SMA yang bisa dipilih. Di SMA di sini sendiri boleh memilih 3 tema per tahunnya untuk P5. Jadi boleh memilih temanya. Kemudian dalam setiap kegiatan P5 ini tidak ada pembelajaran. Ini yang berbeda dari kurikulum 2013. Mungkin masih agak membingungkan karena sebenarnya pembahasan untuk P5 ini sendiri memakan waktu 2-3 hari, Pak Ibu. Jadi saya hanya memberikan penjelasan umum saja. Jadi di fase E atau fase F sendiri, Pak Ibu, jadi kelompok pelajaran itu dibagi sekarang kepada kelompok mata pelajaran. Tidak lagi mata pelajaran, misalnya kayak IPA dulu, ada IPA dan IPS, sekarang digabung menjadi IPAS, Pak Ibu. Jadi ada beberapa kelompok mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, dari setiap kelompok mata pelajaran ini, seperti ini, MAPEL, seperti ini, jadi lebih ringkas, mata pelajarannya tidak terlalu banyak, Bapak-Ibu, mulai dari pendidikan agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA yang digabungkan menjadi satu, IPS yang digabungkan menjadi satu, Bahasa Inggris, PJOK, dan Informatika. Sedangkan seni dan prakarya sendiri, Bapak-Ibu, itu dipilih dari ketersediaan guru di sekolah. Bila gurunya ada guru seni musik, maka akan dibuka pelajaran seni musik. Tapi bila lebih dari satu guru seni yang memiliki beberapa seni, maka sekolah dibolehkan membuka beberapa mata pelajaran seni yang nanti akan dipilih oleh siswa, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah cara penghitungan alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disediakan oleh pemerintah ini total jam pelajaran tahunnya. Nah, kemudian 30% dari total jam pelajaran per tahun per MAPEL digunakan untuk alokasi proyek penguatan profil Pancasila. Maka alokasinya tersedia 486 jam, itu hanya untuk proyek saja. Jadi karena SMK punya 3 proyek, waktu ini akan dibagi menjadi 3 kegiatan. Ini akan saya skip. Nah, dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, ada juga yang kita kenal di awal yang harus segera dilakukan sebelum
tahun ajaran baru, yaitu penyusunan KOS, yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Apa saja Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan? Di dalamnya itu dibagi dua, KOS P1 dan KOS P2. KOS P1 adalah terkait tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Jadi sekolah boleh merubah visi, misinya, sekolah boleh mereview saja, atau sekolah bisa merevisi daripada visi dan misinya. Dan selanjutnya, setelah mereka melaksanakan KOS P1, mereka harus menyusun struktur kurikulumnya. Siapa yang mengajar, di kelas berapa mereka mengajar, di mana proyek penguatan profil Pancasila disisipkan dalam jadwal pembelajaran. Jadi saya akan menyampaikan itu saja, karena nanti kalau kita gali lebih dalam akan panjang sekali. Nah, prinsip pengembangan KOS P di satuan pendidikan, kalau dulu kita akan melihat tujuan daripada sekolahnya saja. Tapi kalau sekarang semuanya berpusat pada peserta didik. Tujuan daripada sekolah harus berpusat kepada peserta didik, yaitu memenuhi keragaman potensi, tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini peserta didik adalah fokus daripada satuan pendidikan. Apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan supaya peserta didiknya ketika lulus daripada satuan pendidikan ini memenuhi tujuan, visi, dan misi daripada satuan pendidikan sendiri. Jadi fokusnya itu adalah siswa. Begitu juga. Kemudian pembelajaran kurikulum di satuan pendidikan itu harus kontekstual, yaitu harus khas dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi kalau satuan pendidikan yang ada di gunung, maka yang bagaimana yang mereka harus lakukan? Kalau di laut, karakteristik sekolahnya bagaimana? Harus disesuaikan karakteristik sekolah itu dengan budaya lokal sekitar dan juga dengan budaya siswanya, lingkungan belajarnya harus disiapkan sebagaimana siswanya dapat mencapai capaian pembelajaran itu sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak ada lagi harus seperti ini, harus seperti ini. Siswa yang pintar itu harus bisa matematika, siswa yang pintar itu harus bisa fisika, siswa yang pintar itu harus bisa kimia. Bagaimana dengan siswa yang tidak bisa, yang tidak ada hasrat atau tidak ada passion dalam pelajaran eksak seperti itu? Ada siswa-siswa yang punya passionnya di geografi atau di seni atau dengan di tempat-tempat yang bukan eksak, apa mereka tidak pantas mendapatkan penghargaan daripada sekolah terhadap kemampuan mereka? Kemudian pembelajaran itu sekarang prinsipnya itu harus esensial, jadi harus semua unsur informasi penting utama itu dari karakteristik siswa, belajar siswa, dan bagi bakat terhadap pembelajaran. Kemudian prinsip keempat adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Bapak Ibu. Di sini pemangku kepentingan ini maksud di sini adalah mulai dari dinas pendidikan, pengawas, dan juga orang tua, serta komite pembelajar, dan juga masyarakat sekitar. Jadi ada suatu yang unik, contoh misalnya ada sekolah yang berada di lingkungan pesantren, atau sekolah yang berada di lingkungan lingkungannya itu penuh dengan pesantren atau dayah. Jadi mereka dapat melibatkan pesantren atau dayah menjadi muatan lokal di sekolahnya. Jadi bisa dilibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kurikulum. Nah, komponen ini Bapak Ibu tadi sudah sampaikan ada visi, misi, tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran itu ada penyusunan jadwal, seperti tadi guru mengajar siapa, kelas berapa, apa yang diajarkan, dan seterusnya. Dan perencanaan pembelajaran adalah modul ajar yang disiapkan oleh guru selama 1 tahun. Jadi sekali disiapkan untuk 1 tahun dengan berbagai metode dan model, ya untuk nanti tahun depannya masih bisa digunakan, mungkin sedikit revisi di sana-sini. Jadi sebenarnya lebih memudahkan, memang berat di awal, tapi akan memudahkan guru nanti ke depannya. Nah, kemudian Bapak-Ibu, kita akan melihat bagaimana pengelolaan pembelajaran dilakukan di satuan pendidikan. Nah, kalau di SD, Bapak-Ibu, ini saya sedikit, di SD di fase C, contohnya ini adalah pembelajaran tematik. Di sini pembelajaran tematik itu dibaratkan ini maksudnya
sekali mengajar itu gaduh-gaduh, tapi bisa dipisah-pisahkan, Pak Ibu. Jadi ketika proyeknya disusun adalah sumber daya alam lokal untuk menjaga kesehatan dan keseharian, maka di dalam topik itu dimasukkan pelajaran Bahasa Indonesia, Seni Musik, Bahasa Inggris, dan IPAS. IPAS ini IPA dan IPS, Pak Ibu. Jadi kalau di SD itu digabung. SD SMP itu digabung, pelajaran IPA dan IPS itu digabung menjadi satu. Kemudian guru menentukan tujuan pembelajarannya sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh guru, sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, temanya ini guru yang sesuaikan, kemudian guru menyusun tujuan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang dipilih, kemudian diajarkan dalam satu topik. Jadi siswa tidak akan tahu mereka hari ini sedang belajar mapel apa. Yang tahu itu guru. Maka nanti guru yang akan melakukan penilaian per mapelnya. Tapi siswa sendiri diajak belajar dalam suatu tema kegiatan. Jadi di dalam itu ada Bahasa Indonesia, Seni Musik, IPAS, dan Bahasa Inggris. Tapi guru yang melakukan penilaian. Sedangkan siswa taunya mereka berkegiatan. Nah, ini di sini kurikulum merdeka, Pak Ibu. Untuk memilih perangkat ajar sendiri, pembelajaran itu dirancang mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian. Jadi kalau misalnya, Bapak Ibu, ada kasus-kasus, ada anak kelas 4 SD tidak bisa membaca, maka tingkat perkembangannya mereka masih di kelas 1, masih di fase A. Jadi anak ini boleh diikutkan di fase A dalam setiap kegiatan. Bukan berarti dia turun kelas, tapi dia khusus untuk pelajaran Bahasa Indonesia dan ketidakmampuannya dalam membaca, diberikan waktu, dia dimasukkan ke dalam fase A. Setelah dia bisa membaca, dia akan dikembalikan ke fase B. Itu, Pak Ibu. Jadi dirancang untuk sesuai kebutuhan belajar. Jadi bukan anaknya dipindahin kelas 1, kelas 2, tapi pembelajarannya dimasukkan ke fase A. Jadi untuk anak itu diberikan kesempatan khusus, inklusi, diberikan perhatian lebih, mereka cara belajar mereka mengajar guru dan cara belajar siswa dimasukkan ke dalam lingkup fase A. Gitu, Pak Ibu. Selanjutnya untuk penilaian, nah, penilaian pada saat ini dilakukan oleh guru. Penilaian ini ditentukan oleh guru. Karena dia pembelajarannya berkegiatan, project-based learning, penilaian itu dalam bentuk rubrik. Mulai dari apakah siswa belum paham, sudah paham, sangat paham, seterusnya. Guru yang menentukan apakah belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang, sangat berkembang, itu dalam bentuk rubrik. Dari mana ditentukan rubrik ini? Dari tujuan pembelajaran yang di awal sudah ditentukan oleh guru. Guru ingin mencapai apa di tujuan awal itu? Maka di tujuan awal itu adalah standar standarnya. Kemudian apabila siswa tidak memenuhi standar itu, maka siswa berada di tahapan rubrik yang mana. Nah, di sinilah kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada guru untuk melihat pemahaman siswa, melihat gaya belajar siswa, melihat apakah model dan metode yang digunakan oleh guru selama ini sudah tepat belum terhadap siswa. Nah, di kurikulum merdeka ini sendiri, Bapak Ibu, diawali dengan asesmen diagnostik awal oleh guru, kemudian dari asesmen diagnostik awal itu baru nanti guru menentukan bagaimana bentuk modelnya yang harus dia, konten materi yang harus disiapkan untuk siswanya, dan asesmen bagaimana yang tepat yang akan diterapkan untuk siswanya. Jadi diharapkan dalam pembelajaran ini, guru harus memperhatikan 4 hal, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang menerapkan KSE, keterampilan sosial emosional, kemudian project-based learning, kemudian juga asesmen penilaiannya bagaimana. Nah, ini adalah prinsip asesmen yang harus dilakukan oleh guru sendiri. Nah, sedangkan perangkat ajar, Bapak Ibu, digunakan berbagai bahan. Apa saja yang bisa, yang sudah tersedia di sekolah atau ada di sekolah, misalnya ingin menyampaikan pemahaman tentang tanaman atau tumbuhan, misalnya di sekolah menengah pertama tentang tanaman biji tertutup, tanaman biji terbuka,
vegetatif ataupun generatif dan seterusnya, itu guru diarahkan bagaimana mereka membuat pembelajaran yang kalau pada kurikulum 2013 hanya dijelaskan satu saja, vegetatif adalah, generatif adalah, tapi di kurikulum Merdeka itu dibuat suatu rubrik di mana siswa diajak berpikir. Jadi guru tidak memberikan penjelasan di awal. Guru hanya memberikan materi sedikit, lembar kerja, bahan-bahan, kegiatan yang nyata, kontekstual, misalnya ingin belajar tentang vegetatif biji tertutup, sediakan AA apa seperti cecer bebek atau rimpang, kemudian untuk yang terbuka, apa saja yang disediakan, dan seterusnya. Dan bahan itu yang diberikan kepada siswa per kelompok kerja. Nah, siswa akan melihat yang mencari informasi, yang mana yang namanya biji tertutup, kenapa ada biji tertutup, yang mana biji terbuka, kenapa ada biji terbuka, dan seterusnya. Sampai ketika suatu pemahaman itu berakhir, tidak harus satu hari, bisa beberapa hari, maka siswa akan menemukan, oh ternyata yang namanya biji tertutup itu seperti ini, yang namanya biji terbuka seperti ini, yang namanya vegetatif, generatif seperti ini. Jadi siswa yang menemukan. Nah, kemudian guru di akhir daripada suatu kegiatan itu akan memberikan pemahaman atau meluruskan pemahaman, akan merangkum kegiatan dan memberikan mengapresiasi kepada siswa, dan juga siswa ketika mempresentasikan hasil akan memberikan cara presentasi yang berbeda. Karena selama ini kita lihat ketika presentasi, barangnya sama, bendanya sama, hasil presentasinya sama, dan semuanya sama. Tapi kalau pembelajaran diferensiasi, kontennya beda, cara proses pelaksanaan kegiatan per siswa, per kelompok itu berbeda, dan juga hasil produknya itu akan menjadi berbeda. Siswa boleh presentasi bagaimana yang siswa inginkan. Mulai dari presentasi biasa, PowerPoint, atau apa saja yang siswa inginkan, bagaimana cara mereka mempresentasikannya. Kemudian, Bapak Ibu, ini adalah contoh cuplikan modul ajar yang akan disiapkan oleh siswa. Di sini bisa kita lihat bahwa siswa sudah, guru sudah menentukan tujuan pembelajarannya di sini berdasarkan capaian-capaian itu per mapel, Pak Ibu. Jadi guru yang menentukan tujuan pembelajarannya. Di sini peserta didik menentukan urutan siklus air, peserta didik mendeskripsikan pengaruh siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Guru hanya menentukan dua tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu guru akan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik di sini. Kemudian dari pertanyaan pemantik itu, guru akan membentuk suatu aktivitas tertentu. Misalnya untuk aktivitas satu, apa diskusikan fungsi air untuk manusia. Di sini ada formative assessment-nya. Kemudian di sini adalah Bapak Ibu, guru membuat aktivitas-aktivitasnya. Nanti dibawakan kepada siswanya. Ini bisa untuk beberapa kali pertemuan. Nah, di sini nanti di akhir pertemuannya ada presentasi. Presentasi pemahaman, bukan presentasi bukan presentasi yang mereka comot dari sana, comot dari sini, bukan. Tapi presentasi pemahaman yang sudah mereka dapatkan. Apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, presentasi ini bentuknya terserah pada siswa atau grup mereka mau membentuk presentasi seperti apa. Itulah yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Kita membebaskan siswa untuk presentasi. Kita membebaskan siswa untuk menggali pemahaman mereka sendiri. Jadi bukan guru yang memasukkan semua ilmu, pemahaman, bukan guru lagi. Guru adalah fasilitator, menyediakan semua apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Siswa bekerja mencari pemahaman dan kemudian siswa mempresentasi. Presentasi ini kami sebut dengan perayaan pemahaman. Jadi di sini siswa merayakan bahwa mereka sudah paham apa yang dimaksudkan dengan terkait dengan siklus air dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi di sini adalah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka. Jadi guru tidak lagi berdiri di depan kelas hanya mengajar, tapi guru mengajak siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di proyek profil pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila tetap kita ambil dari Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa
kita ini harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan, bukan untuk mendapatkan pengetahuan dari informasi, tapi harus mengalami sendiri pengetahuan itu. Kemudian dalam kesempatan P5 ini, kita mengajak siswa untuk berpikir kritis. Di sini memberikan kesempatan pada siswa, untuk, apalagi yang di SMA ini, untuk memahami tema-tema isu penting. Mulai dari perubahan iklim, antiradikalisme, kesehatan mental, budaya, dan semua. Tema ini sudah ditentukan, tapi topiknya itu boleh dipilih oleh sekolah berdasarkan isu sekolah ataupun kebutuhan sekolah untuk memahami isu-isu terkait di sekolah maupun isu-isu global sendiri yang menarik. Untuk sekolah awal, tentu temanya dan topiknya masih ditentukan oleh guru. Tapi untuk sekolah yang sudah mandiri atau sudah katakanlah sudah baik pemahamannya, maka siswa diberikan kesempatan, kelompok siswa diberikan kesempatan untuk memilih tema mana yang akan mereka bahas, sehingga hasilnya pun setiap kelompok kerja akan berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk kenapa kita menggunakan latar belakang apa proyek penguatan profil Pancasila ini? Nah, di sini dalam P5 ini, siswa ini belajar lintas ilmu dan mereka menggunakan metakognitif. Tapi karena PJBL ini project based learning belum menjadi kebiasaan di banyak sekolah, maka di kurikulum Merdeka ini menjadi suatu anjuran, bukan keharusan, tapi anjuran bagi sekolah untuk ketika melaksanakan kurikulum Merdeka harus menerapkan project-based learning. Nah, project-based learning ini adalah membantu siswa kita nantinya untuk belajar berpikir kritis, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga peka terhadap isu-isu lingkungan sosial, budaya, dunia, dan sekitar. Dan juga mereka mampu mengungkapkan, berkomunikasi secara baik. Dan mereka juga mampu bekerja sama dan toleransi. Jadi ketika kita mengalami suatu situasi, anak-anak kita mengalami suatu situasi di mana anggota kelompoknya itu tidak, katakanlah tidak nyaman baginya, tapi dia mampu berada di tempat yang tidak nyaman itu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi bukan melarikan diri dari masalah, tapi mencoba untuk menyelesaikan masalah. Inilah kenapa proyek penguatan profil Pancasila ini dilakukan di kurikulum Merdeka, melatih siswa, bukan hanya cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga cerdas dalam sosialisasi dan kemasyarakatan. Nah, ini adalah dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang harus kita capai dalam satuan pendidikan dari SD sampai SMA, dan juga sebenarnya perkuliahan, Bapak-Ibu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkomunikasi global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Jadi di sini diharapkan siswa kita mampu melaksanakan ini dalam kehidupan nyata, bukan hanya menghafal elemen, sub-elemen, dan seterusnya, tapi ini diterapkan. Proyek penguatan profil Pancasila tidak mengharuskan siswa untuk menghafal ini, tapi guru yang membuat aktivitas sehingga siswa bisa melakukan ini dalam kegiatan. Jadi bukan siswa disuruh menghafal, tidak, tapi guru yang membuat atau mencipta, menyusun suatu kegiatan sehingga dimensi ini dimunculkan dalam prosesnya terhadap siswa. Jadi itu perbedaannya dengan kurikulum 2013, di mana banyak guru itu masih misalnya ada memang materi-materi yang memang harus dihafal, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan itu, materi-materi itu yang seluruhannya dihafal, bukan siswa memahami maksud dari pelajaran itu sendiri. Jadi siswa didikte bagaimana belajar, didikte apa yang harus dicapai dalam pembelajaran, didikte begini loh yang dianggap pintar. Jadi kalau di sini, siswa dibebaskan, tapi guru yang menilai. Nah, memang berat sedikit di kurikulum ini adalah bagi guru, tapi lebih ringan kepada siswa. Bagi profil pelajar Pancasila sendiri di sekolah, diharapkan nantinya ketika sekolah telah
membudayakan daripada profil pelajar Pancasila baik dalam filima maupun dalam materi pembelajarannya sendiri. Diharapkan ini akan menjadi suatu budaya sekolah. Guru terbiasa untuk tidak memiliki praduga kepada siswa, tidak berprasangka buruk terhadap siswa. Ketika siswa tidak mampu suatu pelajaran ini, berarti dia dianggap dalam tanda kurung bodoh atau tidak bisa bekerja sama dengan siswanya. Jadi guru dibebaskan dari praduga-praduga tertentu terhadap siswa. Kemudian diharapkan juga P3 atau profil pelajar Pancasila ini dapat dimuat dalam pelajaran atau kegiatan atau pengalaman belajar. Kemudian juga diterapkan dalam proyek penguatan profil Pancasila. Dan kemudian ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler ini juga harus dimasukkan. Jadi guru yang menyusun kegiatan sehingga dimensi ini muncul dalam karakteristik siswa. Baik, kalau kita bicarakan keseluruhan daripada proyek profil pelajar Pancasila ini sendiri, saya khawatir nanti waktu ini, masih ada beberapa menit lagi, 10 menit lagi. Nah, ini adalah beberapa tema Bapak Ibu yang diberikan oleh pemerintah untuk dipilih oleh satuan pendidikan. Tema pertama ada gaya hidup berkelanjutan, itu boleh dipilih dari SD sampai SMA SMK. Di sini tema ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemana arah tema ini? Diharapkan murid dapat mengembangkan kemampuan berpikir, sistem untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dan dampak global dan akibatnya. Topik daripada tema ini sendiri dipilih oleh sekolah. Topiknya. Ini adalah tema yang disediakan, tapi topik kegiatan aktivitasnya itu diserahkan kepada sekolah. Ini yang dimaksud dengan merdeka di sini ya. Pemerintah hanya menentukan temanya, kemudian sedangkan topiknya luas, diserahkan kepada sekolah. Juga tentang kearifan lokal dalam P5 ini, proyek penguatan profil Pancasila, terkait tentang eksplorasi budaya, baik tentang seni, budaya, budaya sosial, kemudian juga makanan, makanan sehat, makanan daerah, dan seterusnya. Jadi, diberikan kesempatan topiknya kepada sekolah untuk menentukan apa sih yang sekarang isu-isu yang banyak atau yang penting yang ada di sekolahnya yang bisa dijadikan suatu pemahaman baru supaya siswa atau masyarakat kita tidak kehilangan daripada kearifan budaya lokal di tempatnya sendiri. Nah, ini ada 8 tema, Bapak Ibu. Satu tema khusus untuk SMK, hanya satu untuk SMK khusus. Jadi untuk sekolah SD sampai SMA itu punya sekitar 7 tema. Tapi untuk SMK dia punya 8 tema ditambahkan dengan kebekerjaan. Karena SMK tujuannya adalah tamat SMK mereka menjadi seorang pekerja, sedangkan yang tamat SMA mereka diarahkan ke perguruan tinggi. Jadi ini nanti diserahkan kepada siswa apakah mereka mau masuk SMA, SMK, jadi diarahkan. Jadi siswa SMK sebenarnya diarahkan adalah untuk masuk ke lapangan kerja, sedangkan siswa SMA diarahkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh-contohnya beberapa cara pengembangan tema, menentukan topik dan seterusnya. Kalau kita ingin membahas ini harus ada waktu khusus, tapi ini secara sederhana saja. Bila kita ambil tema gaya hidup berkelanjutan, maka contoh proyek untuk SD, misalnya kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir. SMP membuat perwarupa sistem pengelolaan sampah. Di sekolah, SMA mendesain sistem pengelolaan sampah mengasal bocah lingkungan. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, walaupun temanya sama, tapi topik pengembangan tema yang diarahkan itu tentu berbeda dan sesuai dengan fase pengembangan diri daripada siswa sendiri. Kemudian elemen P3 ini maksudnya guru harus memastikan kegiatan itu. Di dalam kegiatan itu ada karakter dimensi profil Pancasila yang
harus terangkat oleh siswa. Jadi siswa bukan menghafal, tapi kegiatan itu menimbulkan bahwa siswa melakukan dimensi profil Pancasila itu. Mulai dari akhlak terhadap alam, mereka dapat memperoleh informasi, mereka bisa memperoleh informasi dan gagasan. Jadi dalam setiap elemen P3 itu juga makin tinggi jenjangnya, maka dimensi atau elemen yang diharapkan itu menjadi semakin dalam. Ya, diharapkan ketika kita mulai dari SD, SMP, SMA, diharapkan siswa kita, lulusan siswa jenjang dasar dan menengah kita ini sudah memiliki suatu akhlak terhadap alam, cinta kepada alam, cinta kepada Tuhan, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang sadar. Yang sadar atas hubungannya dengan alam, manusia dengan alam. Dan jadi makanya temanya ini satu tema bisa digunakan berkelanjutan sampai ke SMA atau SMK. Temanya sama, hanya gradasi pemahamannya adalah berbeda. Nah, ini adalah alokasi waktu proyek, Bapak-Ibu. Kenapa di PAUD tidak ada minimal alokasi waktu? Karena di PAUD masih pendidikan anak usia dini, semuanya kegiatan, tidak ada ceramah. Jadi setiap pembelajaran di PAUD itu adalah kegiatan. Kemudian di SD kelas 1 sampai kelas 5 adalah 240 JP. Khusus untuk kelas 6 itu 224 JP karena waktunya lebih singkat. Kemudian SMP kelas 7 sampai kelas 8 360 JP. SMP kelas 9 itu 320 JP, karena harus lebih sedikit, mereka akan menyiapkan diri untuk ASN dan ujian akhir sekolah. Kemudian SMA kelas 11, 216 JP, karena mereka memiliki lebih banyak waktu, bisa digunakan untuk orientasi sekolah. Kemudian SMA kelas 12, kelas 11 dan 12 itu, 216 sampai 192 JP dan SMK dan seterusnya. Nah, untuk tema yang dapat diambil di sekolah itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda di SD, 3 proyek dengan 3 tema berbeda di SMP dan SMA kelas 10, dan 2 proyek dengan 2 tema berbeda di kelas 11 dan kelas 12, 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema pekerjaan di SMK. Nah, Bapak Ibu, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk pendidikan khusus ini, maksud pendidikan khusus adalah pendidikan yang sekolah luar biasa, disesuaikan dengan jenjang dan kondisi tahapan belajar siswa. Jadi tidak ada ketentuan khusus untuk sekolah luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini akan saya skip saja dulu, Bapak Ibu, rapor-rapornya. Nah, kita ambil kesimpulan secara umum bahwa pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dilakukan ini secara fleksibel, secara waktu pelaksanaan. Jadi boleh disusun profil pelajar Pancasila ini dalam jadwal KOSP tadi dan pengorganisasian jadwal, boleh dilakukan dibagi dalam satu minggu itu 8 jam apa per hari namanya, atau dikhususkan di satu hari tertentu, misal di hari Sabtu saja semuanya P5 tidak ada pelajaran MAPEL, itu namanya blok mingguan, atau dikumpulkan dalam 2 minggu sampai 1 bulan di awal semester, di tengah semester, atau di akhir semester, itu ada namanya blok semester. Jadi diserahkan kepada sekolah mau diletakkan di mana. Kemudian alokasinya sesuai dengan total yang tadi sudah dibagi. Dan masing-masing tema dalam satu proyek itu tidak harus sama. Dan KOSP yang ditentukan itu tadi dikembangkan dapat digunakan oleh sekolah mulai dari menyusun visi, misi, dan tujuan satu pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan juga perangkat ajar dapat mengikuti buku teks, modul ajar, modul proyek, contoh-contoh operasional satuan pendidikan, video, serta bentuk lainnya. Apa saja, tidak harus buku teks. Jadi pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber. Perangkat ajar dapat langsung digunakan untuk mengajar maupun sebagai referensi saja,
ataupun hanya inspirasi dalam rancang pembelajaran. Baik, Bapak-Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan, kita akan bisa membahas lebih lanjut tentang apa saja sebenarnya yang Bapak-Ibu ingin tahu lebih lanjut terhadap kurikulum Merdeka ini. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Cut Nadia atas penjelasannya yang sangat luas sekali ya jangkauannya. Mungkin kami di universitas masih sedikit meraba-raba ya. Tadinya kita mengenal dengan baik atau sudah menganggap diri sudah cukup paham mengenai kurikulum 13. Ternyata ada lagi kurikulum darurat yang diimplementasikan pada masa pandemi kemarin, di mana sekolah bisa memilih bagian-bagian kurikulumnya yang diimplementasikan atau bagian dari kurikulum yang tidak diimplementasikan di masa pandemi kemarin. Dan sekarang kita berhadapan lagi dengan yang namanya kurikulum merdeka. Di awalnya mungkin kita hanya tahu bahwa hanya ada sedikit perubahan dalam format RPP yang tidak mungkin tidak disarankan RPP lagi, tapi berubah menjadi modul pembelajaran yang sebaiknya lebih dikembangkan oleh guru, bukan lagi dalam mengembangkan RPP. Tapi di sini hari ini kita dapat informasi baru lagi bahwa ada yang namanya tadi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini mungkin kalau saya awam, saya berasumsi bahwa mungkin ini proyeknya yang lebih paham dengan baik tentunya teman-teman yang dari ilmu sosial, mungkin guru PPKN-nya atau teman-teman yang dari IPS mungkin ya. Nah, jadi bagaimana lagi nih dalam implementasinya, kita harus implementasikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di SLB seperti itu ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk tahap 1. Mungkin ada 3 pertanyaan dulu yang coba kita tampung. Silakan kepada para peserta. Silakan. Jika ada pertanyaan mengenai kurikulum Merdeka yang sudah disampaikan oleh Ibu Cut Deni, silakan adik-adik mahasiswa mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Boleh dikasih icon raise hand biar saya tahu. Oke, Julia Nurul Akmal. Silakan Julia Nurul Akmal. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Julia Nurul Akmal dari FKIP Universitas Syakwala. Jadi pertanyaan saya, tadi kan Ibu menjelaskan tentang bahwa kurikulum Merdeka itu ada project based learning-nya dan juga ada diskusi kelompok yang disediakan oleh guru tentang perkembangan tumbuhan vegetatif tadi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kan tidak cukup waktunya jika pemahaman didasarkan pada konsep yang ada tumbuhannya langsung seperti itu. Jadi bagaimana jadi solusi kendala waktunya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Julia Nurul Akmal atas pertanyaannya. Mohon izin Ibu Narasumber, apakah kita langsung jawab atau kita tunggu 2 pertanyaan lagi? Baiknya tunggu 2 pertanyaan lagi, mungkin berkaitan pertanyaannya jadi bisa sekalian di... Ya. Ya. Baik, silakan Bapak-Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Narasumber kita, silakan. Silakan. Boleh saya tanya, Bu Dewi ya? Baik, silakan Bapak Dr. Samingan. Baik, terima kasih Bu Cudeni. Kawan lama. Ya. Ini saya ingin tanya tadi terkait dengan ini Bu ya, dengan apa tadi? Profil pelajar Pancasila, ya. Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya kan lebih kalau dulu itu apa itu ya, kesikap ya, itu kalau dulu itu kan karakter ya, ya karakter ya. Nah tadi setiap ya, berarti kan tidak
ini kalau tadi Bu Dewi menyebutkan bahwa ini yang tanggung jawabnya kepada dosen apa guru IPS atau dosen IPS, tapi kalau menurut saya sih ini kan sama seperti dulu juga, artinya semua dosen harus bisa menyampaikan ini gitu kan. Artinya seperti mutunya teh botol sosro lah ya, makannya apa saja tapi minumnya harus tetap teh botol sosro ya gitu ya. Nah, dosennya apa saja boleh. Nah, berkaitan dengan itu berarti dari 6 kompetensi yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila itu kan artinya itu kan diberikan dalam bentuk kegiatan gitu ya. Kan tidak, artinya tidak setiap kegiatan itu mencakup 6-6. Berarti boleh pilih salah satu ya, mana yang akan dicapai gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kan untuk kurikulum Merdeka ini ya, itu kalau kita bandingkan dengan kurikulum 13 juga sebenarnya tidak jauh beda, cuma ini penekanannya di aktivitasnya saja mungkin. Nah, gitu ya. Dan pola apanya tadi itu apa? Pengelompokan mapelnya aja. Kalau pelaksanaannya, kalau dari dulu juga kan guru itu kan sebagai fasilitator tetap dia, bukan sebagai pengajar ya. Nah, gitu. Jadi sekarang memang yang diharapkan adalah bagaimana siswanya itu betul-betul mengalami proses pembelajaran itu. Nah, yang dilakukan dengan berbagai kegiatan. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagi kita itu adalah tingkat kreativitas guru ya. Tadi kan itu kan untuk menentukan kegiatan kan itu guru harus punya kreativitas untuk memilih kegiatannya apa yang cocok ini gitu kan. Nah, ini mungkin permasalahan kita itu ada di situ. Nah, kalau dulu mungkin mengapa kurikulum 13 itu tidak berhasil karena yang dilakukan adalah sosialisasi kurikulum, bukan pelatihan menerapkan kurikulum. Nah, gitu. Nah, ini mungkin nanti ke depan ini sangat penting bagaimana kita, apalagi ini yang mereka belajar ini. Kalau cuma disosialisasikan saja, ini nasinya akan sama. Tapi bagaimana ada usaha melatih para guru menerapkan kurikulum ini. Ya, karena tadi itu, karena ini perlu latihan. Ya, karena terkait dengan kreativitas guru tadi, milih bagaimana temanya, itu harus betul-betul dilatih. Nah, jadi kalau ini nanti, nah kira-kira kalau misalnya ini kalau di LPMP itu apakah ada kegiatan yang mengarah ke sana sehingga nanti harapannya guru-guru ke depan itu akan bisa menerapkan ini. Nah, kami sebagai penghasil calon guru juga ini sekarang ini harus berusaha untuk mengubah pola pembelajaran ya, mulai dari pembelajaran yang dulunya dosen banyak memberikan materi, sekarang dibalik dia ya. Nah, jadi mahasiswa diberi banyak kegiatan, lalu berdasarkan hasil kegiatannya itu mereka diminta untuk mempresentasikan. Nah, jadi kira-kira menurut Bu Deni, kira-kira apa yang harus, usaha-usaha apa yang bisa kami lakukan ya untuk menerapkan menyahuti dari program Merdeka Belajar ini ya. Kalau kami kan di perguruan tinggi sudah ada juga Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka itu lebih mengapakan mereka ini melakukan pemagangan di yes, kalau ini kita sebagai calon guru ya di sekolah gitu ya. Nah, tapi kan ini akan berbeda dengan yang tadi itu. Nah, jadi kalau tadi itu kan hanya melakukan proses MBKM itu pemagangan di sekolah. Nah, sedangkan untuk proses pembelajarannya sendiri itu kan harus menerapkan mereka belajar juga. Nah, ini yang kira-kira itu bagaimana kalau kita kaitkan dengan nantinya lulusannya itu supaya dapat menerapkan kurikulum mereka ini, itu kira-kira bagaimana saran dari Bu Cudeni? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Samingan. Baik, terima kasih, Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Bapak Dr. Samingan. Kita tunggu masih ada satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Di forum chat itu ada chat dari Bapak Iswadi.
Mungkin sama-sama kita bisa lihat. Saya mau cek dulu apakah ini bentuk pertanyaan. Oke, ya ini bentuknya pertanyaan. Mungkin mohon izin saya bacakan sambil menunggu ada pertanyaan satu lagi yang masuk yang secara langsung. Izin Pak Iswadi, saya bacakan teksnya. Bagi saya pribadi, pembelajaran tematik sangat membingungkan karena materi ajarnya dicampur aduk. Dan sepertinya anak saya juga merasakan hal yang sama. Hal ini terindikasi ketika saya tanya anak saya tentang materi apa yang dia pelajari di sekolah, jawabannya adalah tidak tahu. Kira-kira apa solusi terbaik untuk mengantisipasi hal ini? Ini ada tiga pertanyaan ya, sudah terkumpul. Apakah ada mungkin satu pertanyaan lagi kita tunggu? Kalau tidak ada, saya persilahkan kepada Ibu Narasumber untuk mulai menjawab dan nanti kita bisa diskusi lagi ya teman-teman. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ini. Ya pertama dari ini adik mahasiswa kita ya, adik Julia Nurul Akmal. Baik, tadi ada PJBL, juga ada diskusi kelompok tentang contoh kita. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana solusi kendala waktu. Baik, adik Julia, karena saya biasanya manggil ibu bapak, jadi kalau manggil sekali-sekali kena ibu bapak untuk adik-adik mahasiswa, dimohon maaf terlebih dahulu ya. Jadi, untuk dalam kurikulum Merdeka ini, memang sudah terlepas daripada buku teks. Jadi pertama, dia ada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kelas 1, kelas 2, dia karena tadi fase A dan B, harus linear dari kelas 1 ke kelas 2, maka ada capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi pemerintah hanya menentukan capaian pembelajaran. Siswa harus paham apa, siswa harus mengerti apa, dan selesai fase ini siswa harus mendapatkan apa. Itu capaian pembelajaran. Jadi setelah selesai fase. Nah, di sini maka diminta guru kelas 1 dan kelas 2 harus duduk bersama untuk mendiskusikan, misalnya tadi tentang pelajaran kategoritatif ini di SMP, kalau di SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, gurunya, guru biologinya itu harus duduk bersama. Jadi harus menentukan dalam capaian satu fase ini, siswanya akan dapat apa. Kita lihat capaiannya. Apa tujuan pembelajarannya kita susun. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa dilaksanakan dalam waktu. Misalnya, bila dia tidak terlalu banyak kegiatan yang harus dilakukan, misalnya hanya dalam 2 jam pembelajaran saja, atau harus 4 jam pelajaran. Jadi nanti diserahkan kepada sekolah bagaimana menyusun jadwalnya berdasarkan hasil diskusi daripada ibu guru, ibu bapak guru ini. Jadi apakah nanti untuk kelas 1 misalnya, dibutuhkan lebih, apakah pengorganisasian pembelajarannya, apakah blok 4x4x, ini udah dalam sekali ya, 4x4x, di mana dalam satu hari itu di sekolah hanya boleh mengajar 4 mata pelajaran. Dan 4 mata pelajaran, setiap mata pelajaran itu 4 jam. Jadi pembahasannya itu akan lebih mendalam di situ. Jadi ketika kita melakukan kegiatan praktek misalnya tentang vegetatif dan generatif ataukah biji terbuka, biji tertutup, seksual, aseksual, jadi di situ akan disusun oleh guru sendiri berapa banyak jam yang dibutuhkan guru untuk kegiatan ini. Jadi tidak ada waktu yang tidak cukup karena guru sudah men-setting berapa jam yang mereka butuhkan untuk dihabiskan dalam kegiatan ini. Apakah nanti mereka mengusulkan kepada sekolah, kepada wakakurnya, bahwa untuk kegiatan ini kami ingin diblok untuk pelajaran IPA. Kemudian nanti boleh ada blok jadwal blok kombinasi, jadwal blok tradisional itu 2JP, 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 2JP setiap mapel. Tapi kalau jadwal blok harian itu yang 4x4x itu. Atau bisa juga jadwal kombinasi. Ada mata pelajaran yang nggak butuh banyak waktu, tapi ada mata pelajaran yang butuh benar lebih dalam sehingga ketika mereka melakukan kegiatan waktunya cukup. Seperti mata pelajaran matematika, IPAS di sini mata IPA dan juga ada mata pelajaran misalnya yang lain yang memang harus
perlu banyak waktu bisa diblok di bawahnya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dibilang dengan kurikulum merdeka. Sekolahnya yang menyediakan waktu. Gurunya menentukan berapa banyak waktu mereka gunakan di sesuai kerangka waktu yang sudah disediakan oleh pemerintah. Misalnya untuk satu tahun, untuk pelajaran agama 108 JP. Kalau untuk pelajaran IPA ada sekian ratus JP. Nah, sekian ratus JP inilah yang dimanfaatkan oleh guru, kemudian diajukan ke Wakakur untuk dibuatkan jadwal pembelajarannya. Jadi, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana jadwal pengorganisasiannya ini diatur langsung oleh Wakakur, guru yang melaksanakan kegiatan menyesuaikan diri dengan jam pelajarannya. Tapi kalau ini terbalik, guru yang menentukan di mana mereka perlu banyak, di mana mereka perlu sedikit waktu, maka disitulah nanti akan disusun oleh wakakurnya. Di mana guru ini masuk jam berapa, berapa jam, dan seterusnya. Jadi wakakur harus memilih, di sini dalam sidang wakakur dan juga kepala sekolah harus memilih jadwal mana yang akan digunakan oleh sekolah. Apakah jadwal tradisional 2JP-2JP setiap mapel, atau jadwal kombinasi, ada yang tradisional di bawahnya, ada yang di blok khusus untuk mata pelajaran tertentu, dan juga ada yang semuanya di blok, yaitu 4x4x blok. Itu jawaban saya untuk adik Julia Nurul Akma. Jadi diharapkan waktu yang tidak cukup, karena gurunya sudah men-setting, makanya RPP-nya itu atau modul ajarnya itu disiapkan di awal tahun, sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Dr. Samingan, untuk P5 karakter memang di sini P5 itu sama dengan karakter ya di K13, Pak. Hanya saja pendalamannya itu kalau di K13 itu kan kita masukkan karena setiap pembelajaran itu masih secara teori, Pak Ibu. Tidak langsung diterapkan. Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah membuat proyek pelajar Pancasila ini merupakan bagian dari intrakurikuler, tapi dia tidak mengajar mapel di dalamnya. Jadi tidak ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini nggak ada di dalam P5. Dalam P5 itu ada berkegiatan sesuai tema tadi, tapi kegiatan itu, guru menyusun aktivitas kegiatan itu harus memunculkan dimensi ini. Tidak harus dipilih semua dimensi, tapi dimensi yang dipilih dari 6 ini harus sesuai tema. Jadi misalnya tema kearifan lokal, misalnya, oh saya tidak menyasar dimensi akhlak, misalnya gitu ya, tapi saya menyasar kreatif, kemudian kritis, kreatif, dan gotong royong, oke, nggak apa-apa. Jadi diserahkan kepada tim kerjanya, jadi tema itu ada tim kerja. Diserahkan kepada tim kerja untuk memilih dimensi profil mana yang akan dibangkitkan dalam kegiatan, dalam proses kegiatan. Jadi gurunya nggak bilang nanti kita akan anak-anak harus paham tentang dimensi ini, misalnya enggak. Tapi gurunya itu membuat suatu kegiatan di mana kegiatan itu diharapkan akan memunculkan dimensi ini dalam proses kegiatan itu oleh anak-anak. Jadi dalam P5 ini tidak ada penilaian bahwa penilaian di akhir yang menyatakan penilaian di akhir yang apa itu dimensi ini apa enggak, tidak ada. Penilaiannya adalah proses ketika dalam kegiatan itu, penilaian proses itu apakah siswa sudah memunculkan dimensi itu dalam kegiatannya. Jadi yang menilai guru, siswa enggak tahu. Siswa tidak harus dihafalkan tentang dimensi, tapi guru menciptakan suatu kegiatan supaya siswa itu memunculkan, misalnya dimensi kreatif. Ketika kita membuat kegiatan tentang daur ulang sampah, kreativitas apa yang akan ditunjukkan oleh siswa di situ. Jadi setiap siswa akan menunjukkan hal kreatif yang berbeda-beda. Itu namanya pembelajaran berdiversitas. Saya nggak perlu bilang lagi. Itu Pak Dr. Samingan sudah luar biasa. Baik, kemudian pertanyaannya, memang ada perbedaan antara kurikulum merdeka dan K13. Ya seperti tadi itu, proyek profil Pancasila itu sebenarnya adalah untuk menggali kembali hari itu, tapi bukan hanya di mapel, tapi di suatu proyek tertentu di mana dalam suatu proses kegiatan itu
siswa diharapkan langsung aktualisasi nyata dengan kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi mereka mengerjakan sesuatu yang dekat dengan dirinya. Siswa bisa berkomunikasi, situ melatih siswa untuk berkomunikasi satu sama lain, melatih siswa untuk peduli terhadap lingkungan, melatih siswa untuk peka terhadap masalah-masalah kawannya, dan seterusnya. Di sini adalah untuk menjembatani lost generation ketika kita pandemi kemarin, Pak Bu. 2 tahun siswa di rumah saja, belajar sendiri di depan komputer, tidak ada interaksi bersama teman, dan seterusnya hanya secara maya. Jadi P5 ini diharapkan siswa dapat berinteraksi kembali, siswa dapat menggalang persatuan, siswa dapat berkomunikasi, dapat memberikan ide-ide mereka. Harus dibedakan, dia anak pintar, dia anak kurang pintar, dia anak yang favorit guru misalnya, yang ini anak bukan favorit guru. Tapi karena P5 ini tidak ada yang namanya menjudge guru, tidak ada judge bahwa siswa ini lebih dari siswa yang lain. Jadi di P5 ini adalah semua orang harus bekerja sama. Nah, kemudian Dr. Semengen juga, Bapak tadi juga menanyakan, memang tingkat kreativitas guru dalam untuk kurikulum Merdeka ini memang diharapkan gurunya ini tingkat kreativitasnya sangat tinggi, Pak, Bu. Tidak kita ini kan, bahwa memang ada misalnya di guru-guru kita yang memang sudah ya, sudah pasrah gitu ya, bahwa alah lakukan sajalah seperti ini gitu, dan tidak ada kreativitas. Malah kita melihat kreativitas itu banyak di guru-guru yang muda, tapi guru-guru yang muda sendiri juga masih bingung mau ngapain gitu ya. Dan itulah kenapa pemerintah menyediakan platform Merdeka Mengajar bagi guru, karena tidak mungkin kita mengajar sampai ke pelosok-pelosok daerah, tidak mungkin kita mengajar satu-satu satuan pendidikan. Untuk di Aceh saja kita punya 4.800 sekolah, itu baru di jenjang SD sampai SMA, belum termasuk PAUD dan TK, dan belum termasuk sekolah non-formal, Bapak Ibu. Itu hampir 5.000 sekolah. Nggak mungkin BPMP itu masuk satu-satu sekolah gitu ya. Jadi makanya kementerian itu menyiapkan suatu aplikasi yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ kami menyiapkan contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh modul ajarnya. Nah, mereka tinggal memodifikasi atau menyesuaikan dengan karakteristik setempat. Kita juga menyediakan video-video pembelajaran, kita juga menyiapkan tes untuk melihat asesmen guru, bagaimana guru mampu sudah paham atau belum terhadap kurikulum Merdeka ini. Banyak sekali, dan juga bagi guru-guru yang sudah mampu, ingin aktualisasi diri, ingin berbagi, mereka bisa masuk ke dalam di dalam platform Merdeka Mengajar itu untuk mengupload video-video mereka mengajar dan seterusnya ke dalam platform Merdeka Mengajar, berbagi praktik baik kepada kawan-kawan yang lain. Maka diharapkan semua guru kita sudah kita berikan akun Belajar ID. Semua se-Indonesia belajar akun Belajar ID. Jadi setiap masuk mereka harus menggunakan akunnya. Jadi secara otomatis akan tercatat di aplikasi siapa-siapa saja yang sudah pernah masuk, berapa banyak guru yang sudah pernah masuk, berapa banyak guru yang sudah. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menggapai semua guru, baik di kota ataupun di daerah pelosok. Tapi tentu saja di BPMP, Pak Dr. Samingan, kami sudah ganti nama, bukan lagi LPMP, sudah BPMP. Jadi BPMP juga kita melakukan pelatihan kepada pertama, sebenarnya bukan pelatihan ya, sosialisasi dulu kepada Pemda. Di situ ada Bupati, Bapeda, Kepala Dinas, kemudian anggota DPR, kita sudah sosialisasi terhadap kurikulum Merdeka. Kemudian kita juga membuat pelatihan kepada Kepala Sekolah dan Pengawas tentang kurikulum Merdeka, dan juga ada program PSP, Program Sekolah Penggerak, yang intensif dilakukan dan diberikan bantuan dana. Ada juga program IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, di mana sekolah-sekolah melakukan implementasi kurikulum mereka secara mandiri. Banyak sekali sudah kita lakukan, tapi memang bisa menjangkau 100%. Itu sudah pasti. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kembali membuat PMO namanya, itu per kabupaten kota, di mana dalam PMO ini kita selalu berbagi dengan dinas pendidikan,
untuk memastikan Dinas Pendidikan memberikan pemahaman kepada sekolah-sekolah yang masih belum mendapatkannya. Jadi nggak mungkin kita masuk ke semua daerah, tapi kita hanya melatih atau memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan melalui pengawas, kepala sekolah, juga ada dosen juga yang turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman ini. Tentu saja diharapkan pemahaman yang diberikan adalah pemahaman yang sama, karena kami sudah, Kementerian Pendidikan sudah menyediakan bahannya untuk disebarkan kepada sekolah-sekolah yang lain. Kemudian pertanyaan Bapak Dr. Sampingan yang kedua, nah memang sangat menarik Pak, kalau untuk, karena ini kurikulum merdeka, kurikulum itu memang 10 tahun sekali akan direvisi Pak, untuk guru, pada dasarnya kurikulum merdeka ini walaupun apapun namanya nanti ke depan, konsepnya akan tetap sama. Yaitu adalah guru merubah kebiasaan mengajar, bukan dengan ceramah, tapi dengan berkegiatan. Jadi mungkin untuk membiasakan adik-adik kita nanti dari escape yang akan menjadi guru, dosen juga harus merubah cara mengajar ya Pak. Tidak bisa lagi hanya memberikan teori, atau teori penting, karena teori penting, tapi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu disesuaikan dengan bila mereka turun ke lapangan nanti, ini nanti yang akan mereka lakukan. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika saya magang di salah satu universiti di Oxford waktu itu, tentang bagaimana guru escape akan mengajar di sekolah dasar. Begitu Pak. Ketika nanti guru akan melakukan suatu misalnya tentang mengenal diri sendiri, mereka bisa, anak-anak SD ya, mengenal diri sendiri, tentu mereka akan membuat bagaimana caranya mereka akan menggiring anak SD itu untuk mengenal diri sendiri. Jadi ada guru yang membuat dengan seni, mereka meminta anak-anak mengumpulkan kolase, kolase membuat foto diri mereka, ada guru yang membuat mereka menggambar, ada guru. Jadi gurunya itu dilatih. Mereka dilatih nyata. Ketika mereka akan menjadi guru, gitu ya, setelah pelajaran teori selesai, setelah mereka akan menjadi guru, bagaimana mereka akan menerapkan ini di kelasnya? Bagaimana mereka akan menerapkan ini? Jadi guru dilatih terlebih dahulu untuk berkreativitas dari sekarang. Apa yang harus mereka lakukan? Ketika untuk kelas 1 SD sampai kelas 2 SD, mengenal diri, mengenal keluarga, bagaimana kegiatan harus mereka buat? Jadi yang dinilai bukan hanya kemampuan mereka dalam teori, tapi kemampuan mereka dalam pemahaman bagaimana menciptakan suatu kreativitas sehingga bayangannya itu micro teachingnya ketika mereka mengajar di kelas, yang mereka hadapi adalah anak-anak seperti ini, bentuk daripada modul ajar yang mereka siapkan itu bagaimana? Bahan apa yang harus mereka ada? Konten apa yang harus mereka pilih? Materi apa yang cocok? Model dan metode pembelajaran apa yang harus mereka lakukan? Kemudian bagaimana mereka menentukan karakteristik siswa dalam mengikuti ini? Lebih kepada teknis, Pak. Karena kan kalau FKIP kan teknis ya, gitu. Tamat kuliah kan mengajar, itu kan teknis. Ya mereka harus sampaikan juga teknis. Nah, terkait dengan magang di sekolah tadi disinggung Pak Dokter, itu juga betul. Maksudnya magang di sekolah. Saya banyak menemukan guru magang di sekolah. Ketika saya melakukan monitoring atau evaluasi terhadap pembelajaran di sekolah, saya banyak menemukan guru magang di sekolah. Kebanyakan guru magang kita tidak dimanfaatkan oleh sekolah untuk mengajar. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena mahasiswa yang datang magang itu belum paham tentang konsep yang mereka guru sekolah gunakan dalam mengajar. Jadi mereka punya perbedaan konsep. Jadi kalau guru itu misal waktu itu masih K13, guru di sana mahasiswanya itu belum mempunyai kemampuan untuk mengajar gitu Pak. Kemampuan untuk mengajar sehingga banyak guru senior setelah bilang, "Bu, kami udah kasih kesempatan mengajar 2 kali untuk mahasiswa magang, tapi tidak sesuai dengan apa yang harusnya mereka mereka ajarkan kepada siswa." Oh, begitu, saya bilang, "Iya, terus kenapa sekarang?" "Iya, Bu, kami tugaskan di pustaka saja." Jadi banyaknya Bu Jodani, karena begini, untuk yang magang sekarang itu memang berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan namanya PPL.
Ya, sekarang ini mereka yang semester 2 itu di 2 atau 3, semester 3 ya, itu diberi kesempatan untuk PLP namanya itu. Jadi mereka mengenal persekolahan. Jadi memang kalau di S1 itu, di PLP 1 dan PLP 2 itu, dia memang lebih ke magang untuk mengenal persekolahan. Tapi yang PPS sesungguhnya itu nanti jika mereka sudah masuk PPG. Nah, gitu. Jadi sebenarnya yang siap untuk mengajar itu adalah mahasiswa PPL. Nah, PPL itu ada di PPG. Nah, sementara untuk yang di S1 itu mereka magang untuk mengenal situasi, ya, kebiasaan sekolah, itu hal-hal yang berkaitan dengan persekolahan. Memang kalau yang di PLP 2 mereka kalaupun mengajar, dia mengajar terbimbing. Nah, gitu. Jadi melaksanakan pembelajaran secara terbimbing. Kalau di PPG mereka selain terbimbing, kemudian naik lagi mandiri. Nah, begitu. Nah, itu memang ada perbedaan memang banyak. Ya, mungkin Pak Dokter dijelaskan juga kepada sekolahnya, Pak Dokter. Karena kan kami kan evaluasi sekolahnya ya. Ketika sekolahnya mendapatkan, katakanlah memberikan keluhan seperti itu kan masuk ke dalam catatan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin datang ke sekolah mengantarkan anak, apa tadi, PLP, itu dijelaskan pengenalan juga. Pengenalan persekolahan, ya. Iya, pengenalan lapangan persekolahan. Ya, pengenalan persekolahan. Dijelaskan juga kepada, bukan hanya kepada kepala sekolahnya, Pak. Pada gurunya, ya. Iya, pada gurunya. Karena terus terang kepala sekolah itu kan sibuk dengan administrasi dan tidak di tempat, gitu Pak. Yang mengeluh itu kan banyak gurunya ya. Jadi gurunya kan nggak tahu. Jadi gurunya cuma ketika kita tanya bagaimana, Bu nggak bisa dan seterusnya. Banyaknya keluhan juga. Emang tidak dijelaskan sama kepala sekolahnya, enggak, Bu. Jadi mungkin lebih baik ada satu waktu dikumpulkan guru dalam suatu kegiatan, dijelaskan bahwa kedatangan mahasiswa di sini bukan untuk mengajar. Tapi untuk mengenal lingkungan sekolah, apa-apa saja yang harus mereka lakukan, buat jadwalnya dan rubriknya dan seterusnya. Ya, itu seharusnya memang jawaban, ya. Ya, itu. Karena ya ketika BPMP datang, kami kan hanya melakukan monitoring, ya. Atau monitoring. Dan semua keluhan guru itu kan masuk ke dalam aplikasi, gitu. Jadi itu yang menyebabkan banyak. Saya bilang, kenapa sih lulusan SKIP ketika magang kok tidak mampu melakukan pembelajaran di sekolah, kan kita nggak tahu itu ada berapa langkah kegiatan. Mungkin itu yang saya yang mungkin belum terlalu paham. Baik, itu saja Pak Dokter Samingan. Mungkin yang dilakukan di sekolah untuk kurikulum merdeka ini adalah melatih bagaimana mahasiswa kita dapat berkreasi, kreatif. Mahasiswa kita juga harus punya dan harus baca tentang kurikulum merdeka ini, tentang Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 dan keputusan Menteri BSAKP nomor 033 dan 009, karena di situ adalah tentang capaian, tentang pengembangan kurikulum dan juga tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah membahas itu, sudah menuangkannya dalam praktek, mahasiswa kita bertindak sebagai guru gitu. Mahasiswa kita bertindak sebagai guru, menyusun aktivitas-aktivitas kegiatan, apa saja, materi, dan seterusnya, sampai mahasiswa kita bisa membuat modul ajarnya. Baik dalam bentuk apa saja, kemudian nanti ketika lulus dari FKIP ini, mereka bisa langsung mengajar, langsung masuk ke situ. Jadi walaupun kurikulum merdeka ini nanti tidak lagi namanya kurikulum merdeka, tapi konsepnya itu nggak jauh-jauh beda, Pak. Hanya saja kurikulum merdeka ini lebih mendalami tentang karakter daripada hanya kecerdasan kognitif, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Baik, itu Pak Dokter Samingan yang bisa saya sampaikan nanti kalau misalnya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, kalau ada yang ingin diundang Pak Dokter, jumpa Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Kemudian Pak dosen ya, Pak Iswadi ya. Iya, Pak Iswadi. Ya. Ini tentang pelajaran tematik membingungkan. Memang kalau belum terbiasa, Bapak, pembelajaran tematik ini membingungkan. Tapi memang diharapkan siswa itu tidak tahu apa yang dipelajari.
Di pembelajaran tematik ini, siswa itu seperti tadi disampaikan, guru itu memilih tema. Tema apa yang akan diajarkan? Nah, dalam tema ini ada beberapa mata pelajaran. Nah, ini sama konsepnya dengan P5. Dengan proyek penguatan profil Pancasila. Ada berbagai tema, guru menentukan tema, tapi kalau di P5 dibangun karakternya, maka di tematik dibangun pemahaman daripada mata pelajaran. Jadi siswanya di dalam itu misalnya kita ingin belajar matematika, tapi matematika berhitung. Ya. Jadi berhitungnya ini tidak hanya langsung satu tambah dengan, tapi ini dia kan misal meja, kita akan menghitung lingkar apa luas meja atau volume meja, karena saya bukan orang eksak, jadi saya agak susah gitu ya menjadikan volume meja atau apa luas permukaan meja. Jadi siswa tidak diberikan langsung rumus matematikanya, tapi siswa disuruh mengukur sendiri apakah pakai rule, apakah pakai meteran gitu ya. Berapa panjangnya, yang mana panjang, yang mana lebar, tapi tidak dalam mapel, dalam bentuk mapel matematika khusus gitu. Jadi yang dinilai adalah pemahaman siswa dulu. Kemudian ada bahasa Indonesia di situ, siswa diminta menjelaskan, siswa diminta mengeksplain, menjelaskan apa yang dimaksud dengan panjang, apa yang dimaksud dengan lebar. Siswa diminta menjelaskan dari yang sudah mereka lakukan. Kemudian apakah di situ nanti ada pelajaran yang lainnya? Nah, nanti guru yang akan mengatur kegiatan-kegiatan itu dan guru yang memberikan penilaian. Jadi nanti di akhir rapornya akan ada hasil bahwa siswa telah memahami, gitu ya. Jadi bukan tidak ada lagi nilai matematikanya 80, ini 90, tapi pasti ada nilai kriterianya. Siswa sudah memahami tentang bentuk luas, tentang panjang dan lebar dan volume. Siswa telah mampu menjelaskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa telah mampu. Jadi itu adalah penilaian daripada guru. Tentu saja nanti ada penilaian sumatifnya di akhir pembelajaran, di mana ada misalnya panjang kali lebar, panjang meja, panjang sekian, lebar sekian, maka volumenya berapa. Karena siswa sudah mengalami pembelajaran, mereka akan lebih mudah untuk menjawab daripada ketika hanya dicatatkan panjang ada sekian, lebar ada sekian, cara menghitungnya sekian. Tapi siswa nggak tahu apa itu panjang, apa itu lebar, bagaimana menghitungnya, apa yang dimaksud dengan volume. Tapi ketika siswa sudah melaksanakan, mengukur panjang, mengukur lebar, gitu ya, kemudian, oh ini panjang, ini lebar, terus yang dimasukkan volume itu luasan ini, oh iya ini, berarti siswa sudah paham, dan dia bisa menjelaskan, kemudian dia bisa menggambarkan atau dalam bentuk seni yang namanya panjang luas, apa mereka menggambar kubus atau mereka menyebar kota atau menggambar apa, diserahkan pada siswa. Nah, nanti ketika penilaian sumatifnya, mereka akan diarahkan ke pembelajaran tersebut. Memang bagi orang tua membingungkan, khususnya era-era kita, karena kita ini selalu masih terkonsep dengan penilaian matematika 70, bahasa Indonesia 40, dan sekitarnya. Sedangkan matematik sendiri tidak ada penilaian seperti itu. Baik, Bapak Dosen Pak Iswadi, semoga tidak tambah membingungkan Bapak gitu ya, terkait jawaban tematik ini. Memang siswa tidak diharapkan tahu hari ini belajar apa, karena supaya tidak ada beban bagi siswa, mereka matematiknya rendah, ini tuh nggak ada. Jadi siswa diharapkan tidak tahu, mereka hanya mengalami pembelajaran. Di akhir daripada pembelajaran nanti, mereka akan mengetahui bagaimana cara melakukan penghitungan-penghitungan atau bagaimana cara melakukan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan seterusnya, dengan mereka mengexplain, mengeksplor pemahaman mereka. Jadi konsepnya sama dengan P5, hanya berbeda kalau di P5 adalah tentang konsep mengalami pemahaman isu-isu aktual, kan di titik adalah mengalami pembelajaran aktual, jadi tidak permapel. Tapi pembelajaran yang mereka akan mendapatkan pemahamannya di akhir. Begitu Pak Iswadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dini. Baik, terima kasih Ibu Cut yang sudah menjelaskan atau sudah menjawab pertanyaan
Ada tiga pertanyaan tadi yang sudah kita dengarkan bersama. Untuk sesi kedua, kami persilakan kepada Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin mau berpendapat, dipersilakan. Persilakan, boleh dibantu raise hand-nya, jadi saya tahu siapa yang mau bertanya. Mohon izin Bu Cut, mungkin sambil nunggu adik-adik mahasiswanya mempersiapkan pertanyaannya, berkaitan dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi juga, menarik di sini adalah yang tadi yang profil pelajar Pancasila. Nah, ketika kita sudah memilih dua atau tiga, katakanlah tema untuk dalam satu tahun ajar, tentunya ini dalam pemilihan tema dalam profil pelajar Pancasila ini dibicarakan dalam suatu rapat besar tentunya ya. Jadi tidak guru bidang studi yang menentukan, tapi tentunya pihak apakah koordinator mata pelajaran atau apa istilahnya kalau di sekolah ada namanya MGMP yang nanti memutuskan dulu kira-kira untuk tahun ini di SMA, katakanlah misalnya SMA Lab School mau menerapkan proyeknya apa, temanya apa, yang ada kaitan sama profil Pancasila ini. Itu satu hal. Yang hal lainnya adalah ketika kita sudah putuskan tema tertentu atau proyek tertentu, tentunya kita harus membuat nantinya rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini tentunya harus disesuaikan dengan tema yang sudah dipilih, misalnya mengambil tema kebineka tunggal ikaan. Walaupun yang diukur bukan kognitif atau pengetahuan siswa tentang kebineka tunggal ikaan, tapi yang diukur oleh guru adalah sikap, tentunya ini juga harus ada perumusan rubrik penilaian atau ada pengukuran lah istilahnya untuk ketercapaian sikap yang sudah tadi diharapkan muncul dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler nantinya di sekolah. Mungkin itu Bu dari saya, mohon pencerahannya. Baik, saya jawab dulu yang ini ya, pertanyaannya menarik. Baik, terima kasih Bu Dewi. Memang banyak, pertama kesulitan sekolah untuk merubah kebiasaan dari suatu pembelajaran yang tatap muka menjadi suatu kegiatan proyek. Ya. Nah, di P5 ini, memang di awalnya adalah sekolah duduk. Di sini sekolah ini dewan guru, kepala sekolah, gitu ya. Kemudian memilih, menentukan tema. Dari mana tema ini didapat, Bapak Ibu? Dari mana sekolah menentukan tema ini? Bukan hanya, oh saya mau ini, kita mau itu, bukan. Tapi kita, di per sekolah itu ada yang namanya rapor pendidikan. Sekolah menerima rapor pendidikan dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini harus dianalisis terlebih dahulu. Dari analisis rapor ini, maka akan ditemukan isu-isu yang sekolah itu masih belum, misalnya seperti beberapa analisis sekolah yang saya lakukan kemarin bersama kepala sekolahnya, adalah ada sekolah yang belum isu yang ada terkait literasi, baik literasi numerasi maupun literasi baca tulis. Jadi masuk dengan literasi di sini bukan bisa baca atau bisa tulis atau mengenal huruf atau tidak mengenal huruf angka, tapi literasi di sini maksud adalah pemahaman. Ketika siswa diberikan bahan bacaan, apakah siswa paham bacaan itu maksudnya apa? Kemudian apa bacaan itu atau cerita itu mengandung isu apa? Siapa yang melakukan, dilihat dari berbagai sisi itu, ini masuk dengan literasi itu. Dan itu banyak sekolah yang ketika kami dampingi, dari rapor pendidikannya itu mengalami dua hal ini. Mereka masih merah di rapor literasi membaca, dan mereka membaca tulis, dan mereka masih merah di rapor tentang literasi numerasi sendiri. Nah, kemudian ada juga sekolah-sekolah yang terangkat isunya, itu adalah tentang perundungan atau bullying atau tentang pelecehan seksual. Jadi yang mengisi rapor ini Bapak Ibu kepala sekolah, yang mengisi instrumennya kepala sekolah, pengawas sekolah, siswa, kemudian juga orang tua siswa. Jadi isu ini dia muncul dalam rapor itu karena diaplikasinya secara online kan, semua orang mengisi secara online.
Jadi rapor itu dibagi kembali ke sekolah dan sekolah melakukan analisis terhadap angka-angka tersebut, kemudian dimunculkanlah isu itu. Nah, ketika isu itu ketemu, ketika kita membuat P5, tema P5-nya, membuat P5 kita milih tema, perhatikan isu-isu ini. Ketika kita ada di situ yang paling misalnya urgent adalah yang harus segera kita lakukan adalah misalnya tentang perundungan, karena misal nilainya itu sangat tinggi. Dalam bentuk angka dalam aplikasi itu perundungan itu sangat tinggi, maka mungkin kepala, tapi Bu, di sekolah saya nggak pernah melihat ada bullying, ya kan? Saya tidak pernah melihat ada anak saling mengejek satu sama lain dan seterusnya. Tapi keluar isu itu di situ, kenapa? Itu sudah dianalisis. Dan setelah dianalisis, ternyata yang dianggap siswa bullying bukan bullying antar sesama teman. Secara tidak sadar, guru itu melakukan bullying terhadap siswa. Secara tidak sadar. Tapi menurut siswa itu bullying, tapi menurut kita itu bukan, gitu. Jadi kalau analisis itu bisa dibuka aplikasinya sampai cari, gitu ya. Nah, jadi isu inilah yang akan kita bawa ke tema. Jadi bullying itu apa-apa saja. Apakah cukup hanya sekejar memukul atau mengejek atau apa, gitu ya. Ada juga bullying secara tidak verbal gitu, ada bullying secara verbal gitu. Jadi isu ini kita bawa dari kalau SMA itu 7 tema, dari 7 tema ini perundungan itu masuk ke mana, tema apa yang bisa kita angkat, misal seperti Bhinneka Tunggal Ika tadi. Bhinneka Tunggal Ika itu kan tema besarnya, topiknya apa, saling menghargai mungkin topiknya ya. Kalau kita buka itu kan kita harus buat kegiatan khusus untuk mencarinya lagi. Saya temanya Bhinneka Tunggal Ika, topiknya adalah saling menghargai sesama. Jadi nanti dari topik itu kita buat kegiatan-kegiatan yang nantinya mengarahkan kepada pemahaman siswa bahwa bullying itu tidak baik. Apa yang dapat menyebabkan bullying itu? Kenapa orang membuli dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak harus guru IPA, IPS, PKN, dan seterusnya. Jadi dari isu itu dibagi. Misalnya satu tim guru lebih dekat kepada tema ini. Kemudian tim guru yang lain lebih dekat kepada tema ini. Diangkat dari isu rapat pendidikan tersebut ataupun dari isu-isu yang memang sudah terjadi di sekolah. Seperti itu. Kemudian telah diputuskan kemudian bagaimana membuat rubriknya, kan gitu ya. Bagaimana membuat rubriknya. Nah, ketika kita sudah mulai memutuskan tema mana yang kita pilih, kemudian kita sudah tadi ada penjelasan tema itu akan mengangkat apa, kemudian kita tentukan topiknya. Kemudian dari topik itu kita tetapkan tujuannya. Kalau di RPP namanya tujuan pembelajaran, kalau di P5 namanya tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah tujuan daripada kegiatan. Dari mana kita ambil tujuan kegiatan itu, kita kembali ke dimensi profil Pancasilanya. Dimensi profil Pancasila yang kita ingin angkat supaya siswa kita dapat memahami dalam tema ini dimensi yang mana. Apa dimensi akhlak terhadap manusia, itu beriman bertakwa itu, dalamnya ada lagi elemennya berakhlak kepada manusia. Kemudian apakah kita mengambil gotong royong, kemudian apakah kita, nah, dari situ kita akan mengangkat tujuan daripada kegiatan ini untuk apa. Nah, tujuan kegiatan ini harus jelas, eksplisit, sederhana, dan mudah mengerti tujuan kegiatan. Kemudian dari tujuan kegiatan ini ditarik untuk rubriknya. Tujuan kegiatan ini adalah dasar untuk keberhasilan. Berarti misalnya kalau kita buat 4 kotak rubrik, maka kotak ketiga atau kotak keempat dia tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk penilaian ini gitu. Kemudian kurang dari itu bagaimana? Kurang dari ini bagaimana? Jadi rubrik itu memang dibuat khusus dilakukan dengan melihat capaian-capaian pembelajaran kegiatan P5 dan juga dimensi profil sub-elemen dan sub-elemen dalam profil pelajar Pancasila yang nanti kita tarik kepada tujuan pembelajarannya, tujuan kegiatannya gitu Bu Dewi. Baru bisa kita buat rubriknya. Nah, untuk penilaian rubrik ini sendiri tidak dilakukan di akhir dari tema. Tapi dilakukan setiap proses kegiatan. Jadi ada ada 4 tahap kegiatan, mulai dari tahap pengenalan, pelaksanaan, konseptualitas, sampai refleksi.
Jadi dalam tahap itu dilakukan penilaian. Di tahap refleksi di akhir itu ada yang kita sebut perayaan pemahaman. Jadi siswa perayaan pemahaman ini adalah siswa mengeluarkan ide-idenya, siswa membuat presentasi apa saja yang mereka inginkan terkait pemahaman mereka, apakah dengan monolog, apakah dengan sandiwara, pentas seni, apakah dengan poster, apa saja yang mereka inginkan. Itu perayaan pemahaman itu seperti kayak kita perayaan lah gitu ya, untuk memastikan bahwa siswa sudah mendapatkan kompetensi itu, siswa memahami tujuan pembelajaran, siswa mendapatkan makna dari karakter, siswa mendapatkan makna bahwa bullying itu tidak baik, siswa mendapatkan bahwa, oh kalau saya yang suka bully orang berarti saya masalah saya apa, dia menggali pemahaman dia gitu ya. Jadi di situ kami menyebutnya perayaan pemahaman di refleksi itu sendiri. Begitu Bu Dewi, mudah-mudahan bisa membantu sedikit. Baik, terima kasih Bu Cut, sangat jelas penjelasannya. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak-Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa sekalian. Saya ada informasikan juga, kalau memang mungkin agak ragu-ragu dalam mengajukan pertanyaan secara langsung, adik-adik mahasiswa boleh mengajukan pertanyaan melalui forum chat. Kita masih punya waktu sekitar 30-40 menit lagi lah kurang lebih. Silakan. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Bu Dewi. Ya, silakan Ibu Ucut Nurmalia. Terima kasih Bu Dewi kesempatan. Ini kepada Ibu Ucut Nurmalia. Ya. Saya ingin bertanya tentang yang dilakukan di sekolah. Satu sekolah, satu semester mahasiswa KPL. Mereka agak bergema, Ibu Cut, suaranya. Mohon maaf, Ibu Cut, suaranya agak bergema. Mungkin ada dua aplikasi yang hidup. Baik, masih bergema? Sudah clear, Bu. Terima kasih. Sudah nyaring, Ibu, sudah nyaring. Sudah nyaring ya. Tadi memang ada dua yang sedang melakukan ini Zoom ini. Ada satu SMA di Aceh telah melakukan kurikulum merdeka. Proyek yang mereka gunakan adat istiadat, Ibu. Jadi adat istiadat Aceh yang mereka angkat misalnya contohnya kesijuk dan guru biologi harus mengandalkan mengapa tumbuhan apa yang digunakan untuk kesijuk, mengapa tumbuhan itu digunakan, bagian apa dari tumbuhan tersebut yang digunakan, dari mana diperoleh kalau tanam di sekolah. Nah itu yang proyek yang selalu mereka lakukan. Atau dan proyek lain lagi untuk tari, nah, misalnya mereka angkat tari Ranu Melampuan. Mengapa tari itu? Secara filosofinya mengapa? Mengapa gerakannya seperti itu? Apa artinya gerakan itu? Sampai mengajarkan anak-anak harus bisa menari tari Ranu Melampuan tersebut. Dan banyak tema-tema, satu tema tadi Alisa ada banyak yang mereka lakukan. Nah, mereka meminta anak-anak kami yang sedang PPL untuk melakukan. Anak kami sudah bingung itu bagaimana cara buatnya. Nah itu mungkin ada penjelasan dari Ibu, nanti saya akan bisa berikan kepada mereka. Yang saya sudah berikan kepada mereka untuk biologi, kamu akan ajarkan kalau pada morfologi tumbuhannya, akarnya, misalnya batangnya, daunnya, jenis tumbuhannya apa, di mana diperoleh, itu diajarkan dalam materi ketika mereka mengajar biologi. Anak-anak kesenian senang mereka, tapi jadi tahu mengapa ranu perempuan itu digunakan. Saya sendiri masih bingung apa iya seperti itu, Ibu. Mohon penjelasannya, Ibu Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Cut Nurmalia. Bu Dini, silakan. Ini ada dua pertanyaan sudah masuk dari Bu Cut Nurmalia dan Pak Iswadi di forum chat. Pak, kita tunggu satu pertanyaan lagi sebelum Ibu Cut Dini menjelaskan jawabannya atau pencerahan kepada kita semua. Kami masih menunggu mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan, Bapak Ibu. Baik, mungkin belum ada. Dipersilakan kepada Ibu Cetini. Yang pertanyaan Pak Iswadi ini mungkin saya ringkas saja berkaitan dengan di forum chat beliau menanyakan
profil guru Pancasila. Jadi selain tentang profil pelajar Pancasila, pertanyaannya apakah guru-guru itu sendiri sudah dapat pengetahuan atau pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila ini sendiri. Dan tentunya guru itu sendiri juga harus bisa mencontohkan diri dia atau memperlihatkan sikap-sikap atau nilai-nilai Pancasila pada diri mereka. Jadi di sini, istilah Pak Iswadi, apakah ada program atau penjelasan tentang profil guru Pancasila itu sendiri sebelum pelajarnya dipancasilakan. Terima kasih, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya jadi luar biasa sekali, juga membantu saya sebentar. Saya agak kepanasan. Ambil dingin udara dulu. Baik. Pertanyaan dari Bu Jude Normalia terkait bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di salah satu SMA di Banda Aceh. Pertanyaannya pertama, Bu Normalia, saya harus bertanya lagi kepada Ibu sedikit, apakah sekolah SMA ini termasuk sekolah PSP atau sekolah ini termasuk sekolah IKM? Enggak tahu juga saya, Bu. Enggak tanya. Enggak tahu juga. Oke, enggak apa-apa. Soalnya di Aceh Besar, Bu, ya. Di Aceh Besar. Ya, baik. Karena kalau sekolah PSP itu sudah diarahkan bagaimana cara membuat tema dan P5. Yang menjadi kesulitan adalah di sekolah IKM karena tidak ada pelatihan khusus bagi mereka terkait P5. Jadi mereka biasanya hanya masuk, kalau mereka masuk ke PMM, mereka belajar di PMM atau mereka belajar di gugus, di MGMP-nya. Kemudian, Ibu, apakah yang disampaikan dilakukan oleh SMA itu sudah betul atau tidak? Kita tidak ada penilaian betul atau tidak, Bu, di P5. Tapi kita arahkan bahwa ketika mereka ingin mengangkat adat istiadat, mereka akan memilih tema lokal. Tema kearifan lokal, kemudian di situ topiknya baru mereka bagi apakah menjadi adat sijuk di budaya Aceh seperti itu, atau tari, atau seni, ataupun makanan seperti saya sampaikan. Saya tidak bisa mendengar suara Bu Cut Deni. Apakah teman-teman yang lain bisa dengar? Tidak dengar lagi nih. Tidak, terputus. Jaringannya ini kali. Kita tunggu saja ya sebentar. Boleh. Sudah terkeluar kayaknya. Oh, masih. Jaringannya terputus sebentar. Silakan, Ibu. Jadi ketika sekolah itu memilih tema seperti dijelaskan tadi, apakah mereka sudah melakukannya melalui analisis rapor pendidikan terlebih dahulu atau mereka mengangkatnya dari isu-isu di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar kami mau tema ini, kemudian topiknya ini, bukan itu ya. Tapi harus lihat dulu dari analisis raportnya, kemudian walaupun tidak lihat dari analisis raport adalah kebutuhan sekolah. Makanya ada analisis karakteristik lingkungan dan budaya sekolah. Apakah sekolah itu berada di lingkungan yang sangat kental adat budaya? Apakah lingkungan sekolah itu karakteristiknya ada karakteristik yang sekolahnya hanya homogen, semuanya orang Aceh atau heterogen, ada campuran berbagai macam suku dan seterusnya. Nah, isu itu diangkat dari situ. Nah, ketika sekolah sudah menentukan sijuk sebagai salah satu adat budaya Aceh, di sini saya melihat dari penjelasan Ibu, masih terbagi-bagi per mapel. Sedangkan yang diharapkan dari P5 ini tidak ada lagi tampak mapel di dalam. Tidak ada lagi tampak mata pelajaran. Yang ada di situ adalah kita mengajak misalnya bagaimana adat sejuk itu. Jadi dia ada tahap pengenalan dulu. Jadi kegiatan itu mungkin lebih mencari informasi kenapa harus ada adat sejuk, gitu ya.
informasi. Kemudian kegiatan keduanya apa setelah menemukan informasi? Kenapa ada pesiji itu, asalnya dari mana? Kemudian apa yang mensimboliskan pesiji itu, siapa yang melakukan, kenapa dia masih ada sampai sekarang, dan seterusnya, pertanyaan pemantik itu di pelan. Dan dibuat kegiatan, bagaimana kemudian aktivitasnya, bagaimana kegiatan pesiji dasarnya. Kemudian baru kita masuk ke tahap aktivitas. Pengumpulan informasi yang sudah pengenalan itu, kemudian kita cari informasinya. Kemudian baru ada tahap kontekstualisasi. Jadi di situ dilakukan. Nah, di tahap kontekstualisasi ini, misalnya tadi sudah dikenalkan tumbuhan daripada ini adalah ini. Tumbuhan ini mensimboliskan ini dan seterusnya. Maka dalam tahap aktualisasi ini, maka siswa menemukan konsep ini, maka siswa diajak untuk menemukan tanaman tersebut. Diajak menemukan tanaman tersebut, menemukan ciri-ciri tanaman tersebut, melihat di mana saja bisa didapatkan tanaman tersebut, dan seterusnya. Sampai terakhir, ketika refleksi dan perayaan, maka siswa bisa menerjemahkan pesijuk dalam budaya Aceh itu seperti apa. Kemudian kenapa dia harus ada, kan gitu ya, dibuatlah, apakah mereka membuat karya, begini caranya pesijuk, atau mereka mau menggambar, atau mereka buat komik pesiji itu seperti apa, kapan dilakukan, untuk apa saja, dan seterusnya. Jadi, bukan hanya sekedar menemukan tanaman pesiji itu, menanam tanaman pesiji, bukan itu intinya. Intinya ketika mengambil pesiji sebagai adat budaya Aceh, maka kita harus menemukan dulu tujuan pembelajarannya itu apa, tujuan kegiatannya apa. Kalau tujuan kegiatannya hanya menanam tanaman pesiji, itu baru sampai langkah tahap ketiga. Sedangkan langkah pengenalan dan tahap mereka pengenalan dan penanaman konsepnya nggak ada gitu. Nah, langsung aktualisasi. Jadi itu ada empat tahap dalam penerapan kurikulum P5 di sekolah itu. Untuk buat tema, kita harus menentukan dulu empat tahapan itu, kegiatannya apa, baru kita buat dalam modul kegiatannya. Jadi nggak bisa langsung ditentukan, untuk mahasiswa Fakultas Biologi itu tolong cari tahu nama tanamannya, seterusnya. Oke, itu bisa, tapi nanti bukan itu kegiatan siswa. Kegiatan siswa adalah menemukan tanaman itu, tapi bukan siswa disuruh menanam tanaman itu. Siswa menemukan di mana tanaman itu, bagaimana bentuknya, kenapa dia tumbuh di situ, dan seterusnya. Dan itu adalah kegiatan yang harus dipaham, dilakukan siswa, bukan didengar. Tapi siswa datang ke tempat-tempat itu, siswa dibawa ke tempat itu, namanya. Siswa dibawa ke tempat itu. Jadi ada konsep, kalau misalnya benda tidak bisa, siswa tidak bisa dibawa ke benda, maka benda harus dibawa ke siswa. Jadi kalau siswa nggak bisa, misalnya tempat tumbuh, misalnya rumput, rumput laki ya namanya ya, rumput laki itu susah sekarang dapatnya, dan tumbuhnya hanya di pinggir-pinggir jalan kalau di Banda Aceh, dan itu juga jarang. Cuma ada di Ulai Karing, karena saya pernah nyari, nggak dapat gitu ya. Cuma ada di Ulai Karing di pinggir jalan, dan nggak mungkin semua siswanya kita bawa ke situ gitu kan. Mungkin di Aceh Besar banyak, mungkin di sekitar lingkungan Aceh Besar banyak, di sekitar lingkungan sekolahnya banyak, boleh siswa dibawa ke situ. Tapi misalnya tidak bisa siswa dibawa ke luar ruangan, maka yang di luar ruangan itu yang dibawa ke situ. Dalam bentuk barangnya, bukan dalam bentuk fotonya atau apa ya, tapi bentuk kontekstual bendanya itu seperti itu. Jadi boleh mahasiswa biologi ditanyakan bagaimana ciri-ciri dan seterusnya, tapi bukan itu maksud daripada pelajaran filmanya. Itu baru pengenalan konsep, belum aktualisasinya. Jadi banyak langkah-langkah yang harus dilakukan dalam P5 itu sendiri. Makanya gurunya diharapkan kreatif. Seperti Pak Dr. Samingan bilang tadi, gurunya harus kreatif dulu, baru siswanya bisa kreatif. Jadi yang kami lakukan di LPMP adalah mengajarkan guru kreatif. Bukan guru yang mengikuti modul yang sudah kita siapkan. Tapi kami membebaskan guru bagaimana caranya. Mereka buat dulu, ada timnya, mereka buat bersama tim. Karena kita nggak mungkin turun satu sekolah, jadi kami diberikan beberapa sekolah binaan atau kabupaten binaan. Jadi mereka akan WA ke kita atau email kita, masuk ke Padlet, kita lihat dan kita beri komentar itu, karena nggak mungkin kita datang satu-satu sekolah. Baik, begitu Bu Cik Nurmalia, ini bisa masukkan ke tema ya. Ke tema kearifan lokal, tapi arah kegiatannya mungkin harus diperbaiki. Ya, terima kasih Bu.
membantu saya juga untuk lebih memahami dan saya akan mengajarkan mahasiswa kami. Dan itu mereka libatkan di KKN mereka juga. Jadi mereka mencari tumbuhan itu. Kalau tumbuhan itu tidak ada, jauh dari lokasi, mereka harus tanam di sekolah. Nah, seperti ya. Itu. Itu yang dilakukan, yang akan dilakukan oleh mereka. Terima kasih, Bu, informasinya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Baik. Untuk Pak Iswadi, Bapak dosen kita, ya, siswanya sudah diharapkan P3, Pak ya, Profil Pelajar Pancasila, bagaimana dengan gurunya, gitu ya? Ya, benar sekali Pak. Ketika itu sama seperti saya sampaikan tadi, kita tidak bisa mengharapkan siswa kreatif, kritis, benar kritis, mampu metakognitif, tapi gurunya sendiri nggak bisa, gitu ya? Berkarakter Pancasila, tapi gurunya tidak melakukan keempat hal ini. Maka di sini kita kembali lagi. Kita tidak mungkin mengajarkan kepada seluruh guru. Kalau sekolahnya saja ada hampir 5.000, satu sekolah katakanlah minimal itu ada 15 guru, berapa 100.000 guru yang harus kita sampaikan pembelajaran ini. Makanya di kementerian membuka profil platform Merdeka Mengajar. Jadi semua gurunya yang kita berikan belajar ID. Jadi gurunya ketika masuk, nah, disitulah penilaiannya. Ketika guru masuk menggunakan belajar ID, kita bisa melihat seberapa sering dia menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemudian di setiap guru yang masuk itu, mereka harus mengerjakan assessment di awal. Mereka harus membaca modul, mereka harus menonton video, kemudian ada assessment awal, kemudian nanti ada assessment akhir. Mereka harus mengetahui tentang kurikulum merdeka, dimensi Pancasila, dan nantinya penilaian daripada kepala sekolah, penilaian daripada pengawas, ada monitoring dari Pemda terhadap guru. Apakah pengawas sendiri akan ada supervisi kepada sekolah? Kalau dulu pengawasan secara umum supervisi ke sekolah itu lebih kepada manajerial, gitu ya. Manajerial terhadap administrasi sekolah, manajerial terhadap RPP guru, dan seterusnya. Tapi untuk kurikulum merdeka ini, pengawas mempunyai tanggung jawab lebih. Mereka harus mengobservasi gurunya juga, mulai dari pembelajaran, bagaimana mereka mengajar kelas, kemudian harus melihat apakah sikap guru itu sudah mencerminkan karakteristik dimensi pelajar Pancasila sebelum guru sendiri mampu menerapkannya kepada siswa. Jadi nanti kan di setiap akhir tahun ada yang namanya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini Bapak Ibu pertanyaannya diberikan kepada siswa. Tidak semua siswa, tapi siswa secara acak. Siswa secara acak di akhir diberikan namanya kepada sekolah. Jadi tidak harus sekolah tidak bisa menyiapkan siswa gitu loh. Jadi dipilih secara acak sektor, ikuti asesmen. Kemudian yang ditanyakan di situ adalah lingkungan belajar sekolah dalam asesmen. Bukan pemahaman sekolah, bukan pemahaman siswa ya, tapi bagaimana lingkungan belajar sekolah? Bagaimana gurunya? Kemudian dikasih bahan bacaan. Apakah Pak Amr diberikan pertanyaan tentang pemahaman mereka terhadap bacaan itu untuk literasi membaca? Kemudian diberikan bacaan tentang numerasi. Apakah siswa paham tentang apa yang dimaksud dengan numerasi di dalam bacaan tersebut? Apakah siswa mampu menangkap pemahaman terhadap literasi numerasi tersebut? Jadi ini bukan ujian nasional, itu bedanya. Jadi tidak ada penilaian terhadap siswa di sini, di asesmen nasional. Penilaiannya adalah terhadap satuan pendidikan. Penilaian dari pembelajar, penilaian terhadap pemahaman literasi numerasi siswa, pemahaman siswa terhadap cara mengajar guru, kemudian kepala sekolah juga diberikan asesmen nasional terkait pembiayaan dan pengelolaan, guru juga diberikan asesmen nasional terkait lingkungan belajar, kesiapan sarana prasekolah dalam bantu guru untuk mengajar, kemudian juga ada asesmen untuk pengawas. Jadi inilah dasar daripada rapor pendidikan, Pak. Jadi tidak ada lagi namanya ujian nasional. Jadi asesmen nasional beda dengan ujian nasional. Ketika asesmen nasional menggantikan ujian nasional, banyak sekolah berpikir ini sama dengan ujian nasional, cuma diganti nama. Nah, itu konsepnya. Tapi kemudian ternyata setelah ikut, itu beda.
Bapak Ibu, yang dinilai bukan siswanya, tapi yang dinilai adalah sekolahnya. Jadi siswa tidak ada beban di sini dalam asesmen nasional. Tujuan daripada pelaksanaan ini adalah untuk mengetahui rapor guru di mana isu-isu sekolah satuan pendidikan kita bermasalah, apa yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam mengajar, apa keluhan siswa terhadap sistem pembelajaran di sekolah dan seterusnya, bagaimana lingkungannya, apa yang bisa dibantu dan seterusnya. Itu semacam instrumen tapi namanya asesmen. Yang di asesmen adalah satuan pendidikan, bukan siswa. Jadi apakah guru sudah di P3-kan? Tentu dari hasil asesmen ini nanti akan tampak baik asesmen kita melihat dari platform juga kita melihat dari rapor pendidikan satuan pendidikan apakah guru sendiri sudah menerapkan P3 atau belum, ya itu mungkin bisa jawaban yang saya sampaikan kepada Pak Iswadi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Cuteni. Ada satu pertanyaan lagi, mohon izin Ibu, dari mahasiswa kami, Fikri Adam. Fikri bertanya di forum chat, sederhananya pertanyaan dari Fikri ini berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka di SLP. Bagaimana sistemnya? Atau bagaimana cara penerapannya? Mohon arahannya Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi, juga Adik Fikri Adam. Baik. Pertanyaannya tentang implementasi kurikulum Merdeka di SLB. Seperti yang disampaikan tadi, SLB itu berbeda dengan sekolah umum biasa. Kalau sekolah umum biasa, kita sudah tahu ada mapelnya yang harus diajarkan dan seterusnya. Tapi kalau di SLB itu lebih kepada kompetensi kemampuan siswa atau kebutuhan khusus yang dimiliki siswa, ya spesial dan kebutuhan khusus yang dimiliki siswa. Ketika siswa tunanetra, tentu kita tidak bisa menyampaikan kegiatan P5 yang terkait dengan implementasi kurikulum merdekanya tidak seperti mapel-mapel sekolah biasa, gitu ya. Jadi diberikan kepada gurunya, kepada sekolahnya, satuan pendidikannya yang sudah sesuai dengan kurikulum atau capaian yang harus didapatkan di SLB. Misalnya sekolah tunarungu, mereka harus mampu menggunakan bahasa isyarat. Kalau tidak salah saya, bahasa isyaratnya ada bahasa isyarat internasional dan juga ada bahasa isyarat yang kita gunakan di Indonesia. Tapi pencapaiannya itu adalah siswa itu harus mampu menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Kemudian, siswanya harus bisa baca tulis dan literasi membaca dan menulis dan numerasi. Oh, itu untuk tunarungu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan P5 yang bisa dilakukan oleh siswa sesuai tema yang sudah diberikan oleh pemerintah disesuaikan dengan kemampuan spesial yang dimiliki oleh siswa-siswa SLB. Juga dengan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus lainnya. Jadi tidak ada suatu pattern bagaimana siswa itu harus memenuhi capaian kompetensinya. Jadi tetap capaian kompetensinya, capaian pembelajarannya itu ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendiknas, tapi bagaimana cara guru, cara sekolah memastikan siswa memahami atau dapat mencapai kompetensi tersebut tetap diserahkan kepada siswa. Pada intinya sama dengan sekolah lainnya, hanya saja materi dan capaiannya khusus, tidak sama dengan capaian dan materi yang ada di sekolah umum pada biasa. Itu yang bisa saya sampaikan karena saya bukan ahlinya di SLB. Minta maaf apabila ada yang tidak puas. Gitu. Silakan Bu Dewi. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih juga untuk Fikri Adam yang sudah mengajukan pertanyaannya. Gimana dari mahasiswa yang lain? Apakah masih ada pertanyaan berkaitan dengan kurikulum Merdeka? Tadi kita juga sudah dengar ada yang namanya rapor pendidikan. Nah, mungkin selama ini kita tidak tahu atau sedikit sekali informasinya. Bahwa selain siswa di sekolah dapat rapor, ternyata sekolah dan guru juga dapat rapornya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, boleh secara live, secara langsung, boleh juga melalui forum chat.
Mungkin dari Bapak-Ibu dosen juga dipersilakan, apabila masih ada hal yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar bisa 18 menit lah kurang lebih. Silakan kalau masih ada. Ini aktivitas di kampus cukup padat kami, Bu. Ini nggak tahu nih apa kendala adik-adik mahasiswa ini. Mereka banyak hadir tapi belum berani mungkin mengajukan pertanyaan. Gimana, masih ada? Biasa kami kalau di kelas todong nama, Bu. Langsung kita tanya ke misalnya tadi Fikri apa pertanyaannya gitu. Kalau kita tanya diam semuanya nih. Gimana nih? Ada lagi pertanyaannya dari mahasiswa sekalian? Tidak ada? Bapak Ibu dosen juga tidak ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Baik, kalau memang benar tidak ada lagi, kami mohon kesediaan dari Ibu Narasumber, Ibu Cut Deni Fitria Nadia MA untuk menyampaikan kesimpulan atau resume dari materi atau pemaparan yang sudah disampaikan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi bisa kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, bahwa kurikulum Merdeka ini memang tidak, kalau bilang tidak berbeda dengan kurikulum 2013, ada perbedaannya. Tapi secara konsep kurikulum Merdeka adalah sama dengan kurikulum 2013 karena konsepnya ya, tapi pada pelaksanaannya memang sangat berbeda. Penekanan pada kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sekalian, adalah dalam hal KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan dalam bentuk visi misi dan tujuan pendidikan di mana harus diambil dilakukan berdasarkan data, tidak boleh berdasarkan keinginan semata, tapi harus ada datanya. Kemudian juga pembagian struktur kurikulum, penyusunan jadwal perorganisasian kurikulum di satuan pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan guru, di mana guru harus mengajar yang menentukan, di mana guru harus memasukkan waktu yang lama untuk pemahaman, dan di mana guru bisa menyelesaikan dalam 2 JP, atau 4 JP, atau berapa JP. Jadi, jadwal pengorganisasiannya harus diatur bersama guru dewan guru, bukan hanya oleh wakakur. Kemudian juga ada penekanan kedua adalah pada profil proyek Pancasila, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di mana kegiatan P5 ini sendiri adalah inti daripada kurikulum Merdeka. Jadi bukan hanya memasukkan profil pelajar Pancasila dalam pelajaran, tapi membuat kegiatan di mana dimensi itu tercapai oleh siswa dalam kegiatan secara tak sadar mereka. Jadi itu menjadi proses pemahaman mereka terhadap isu-isu dan juga melatih nalar kritis mereka, kemudian nalar kemampuan kognitif dan juga kemampuan kreativitas siswa. Jadi siswa tidak hanya menerima ilmu, tapi mereka harus mencari pemahaman dan berkegiatan dalam menemukan ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan guru. Di sini di kurikulum Merdeka diharapkan guru juga harus kreatif, harus kritis, harus mampu metakognitif, dan harus mampu memahami teori-teori pembelajaran secara mendalam, baik terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, sosial emosional siswa. Kemudian guru juga harus diharapkan harus mampu menerapkan pembelajaran project-based learning. Kemudian guru sendiri juga harus mampu menjadi contoh bagi penerapan profil pelajar Pancasila itu sendiri, dimensi profil Pancasila. Jadi bukan hanya mengharapkan siswa, tapi juga guru sendiri harus mampu memberikan contoh yang baik. Kemudian juga keterlibatan di satuan pendidikan di kurikulum Merdeka ini sangat intensif, bukan hanya guru yang diberi beban khusus, tapi juga kepala sekolah, kemudian pengawas,
Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah, di mana pemerintah daerah dalam bentuk PMP-nya itu harus memberikan dukungan baik sarana dan prasarana dan juga pelatihan-pelatihan kepada guru di kabupaten kota masing-masing. Jadi kurikulum Merdeka ini kalau tidak parsial hanya kepada guru, tapi juga semua orang harus terlibat, termasuk BPMP sebagai perwakilan dari kementerian terlibat di dalam kegiatan kurikulum Merdeka ini dan memberikan advokasi dan konsultasi kepada guru-guru dan sekolah yang membutuhkan. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan, Ibu Dewi. Hari ini kegiatan kita luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu dosen yang sudah berpartisipasi dan adik-adik mahasiswa. Luar biasa, kalau waktu zaman saya tidak pernah ada kegiatan seperti ini. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih sudah diundang menjadi untuk berbagi informasi kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dapat membantu sedikit untuk mencerahkan apa itu sebenarnya kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Ibu Dewi Andayani. Saya kembalikan kepada Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Cutini Fitri Nadia MA sebagai narasumber kita pada kuliah tamu hari ini. Semoga kegiatan hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, harapan kami panitia tidak berhenti, artinya adik-adik mahasiswa dan teman-teman sekalian akan terus tetap belajar atau terus mencari tahu tentang apa itu sebenarnya kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mengimplementasinya baik di satuan pendidikan dasar, menengah maupun atas. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari panitia, silakan mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan. Iya Pak Samingan. Ya, Pak. Terima kasih. Mohon Bu Deni ya. Ya Pak Samingan, makasih. Jangan lupa absennya Ibu. Puas ya. Baik, sama-sama. Silakan isi daftar hadirnya. Waalaikumsalam. Abu Nazar, jangan lupa isi absennya Abu Nazar. Ibu Safrida, jangan lupa isi absennya. Ya, terima kasih Pak Yomir. Terima sama-sama, kasih Ibu. Ibu Cut. Saya mohon. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Cut. Materinya luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Saya mohon izin terlebih dahulu Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian. Izin ya Bapak Ibu semua, Zoom akan kami akhiri. Ibu terima kasih Ibu Cut. Terima kasih Pak.